Baik, terlebih dahulu Yang Besar, Cikgu Jalani bin Idris, Guru Cemerlang Bahasa Melayu Negeri Perak atas kesediaan untuk bersama-sama kita lagi pada petang ini. Untuk makluman, saya sekarang berada di Pulau Langkawi sedang mengikuti kursus. Sebabnya ada aktiviti kumpulan sekarang, jadi saya keluar sekejap lah sebab untuk program kita pada petang ini. Baik, apapun saya tidak mahu menjangka masa. Okey, jadi Cikgu Jalani ya. Boleh kita mulakan? Okey, okay, boleh. Okey, baik. Seterusnya, saya serahkan majlis ini kepada Cikgu Jalani untuk meneruskan lagi bimbingan kita kepada kita berkaitan dengan kemahiran subjek Bahasa Melayu untuk membantu guru-guru di daerah Seberang Perai Selatan dalam bimbingan kepada anak-anak kita. Okay, untuk itu, dipersilakan Cikgu Jalani. Minta maaf atas segala kekurangan. Harap sangat lain saya di Pulau Langkawi ni okey. Baik, silakan Cikgu Jalani. Terima kasih. Silakan Cikgu Jalani. Okey. Terima kasih diucapkan kepada Puan Salasia, ya, PPD. Okey, dah nampak slide dah. Dah nampak. Ada ya, nampak ya. Okey, terima kasih banyak. Okay, suara tak dengar Cikgu Jalani? Suara tak dengar, tak pasang. Sekejap. Oh, dah ni kat saya ke yang slow kan? Okey, baik. Saya dah. Okey, saya dah buka dah suara. Okey, dengar. Dengar ya? Ya, ya. Sekejap. Sekejap. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih diucapkan kepada PPD Seberang Perai Selatan yang diketuai atau dituaji oleh saya pun tak berapa nampak di sini ya, tapi okay, melalui rakan saya Puan Salasia, ya, Encik Abdul Wahab dan rakan-rakan yang lain. Okay, terima kasih kerana mengundang saya untuk berkongsi ya, pandangan, pendapat dan seterusnya untuk membantu pelajar-pelajar kita dalam menjana kecemerlangan menuju era globalisasi. Jadi saya baru saja balik mesyuarat ya, di peringkat lembaga perpesanan pada minggu lepas sebagaimana dijanjikan ya, sebelum ini. Maka lembaga perpesanan telah pun membuat satu ketetapan ya, untuk penandaan di peringkat lembaga perpesanan. Maka bolehlah saya kongsikan maklumat-maklumat baru yang melalui paparan yang disiarkan menerusi webinar Jejak Perkasa Bahasa Melayu satu. Okey, pertama sekali ya, saya ingin mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Ya, semoga cikgu-cikgu sehat, ya, ceria. Dan walaupun PDPC kita sudah bermula secara bersemuka, tapi kalau kita tengok riak muka anak murid kita, masih ramai lagi yang kita kata lena dibuai mimpi, termasuklah pelajar-pelajar saya. Jadi kita kena ubahlah pendekatan kita. Maka ya, saya dapatlah ambil beberapa contoh ya, hasil kerja pelajar-pelajar saya untuk dikongsikan bersama dengan cikgu-cikgu nanti. Okey, kalau kita tengok slide yang pertama ni, format pentaksiran ya, di peringkat negeri Perak, ada orang mula bertanya ya, macam mana dengan Bahasa Melayu Kertas 3 dan Bahasa Melayu Kertas 4. Buat masa ini kami tak dapat apa-apa arahan daripada pihak jabatan, lagipun di peringkat panel, panel saya tak pun mengubah soalan untuk kertas 3 dan kertas 4. Maka kita tak boleh memberi pemberatan. Dan di peringkat lembaga perpesanan baru-baru ini pun hanya membuat penataran untuk penandaan kertas 1 dan kertas 2 sahaja. Maka kita bagilah fokus kita hari ini tentang kertas 1, ya, 1103 Palang 1. Mudah-mudahan dengan perkongsian nanti saya dapat membantu cikgu, ya, seterusnya cikgu-cikgu dapat membantu para pelajar untuk menulis perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh lembaga perpesanan. Bukan lagi kehendak sekolah atau kehendak PPK. Okay, yang kedua, kita tengok bahan kita, kalau kita tengok kandungan bahan kita, ya, kita ada buku kerja seperti contoh-contoh yang dipaparkan, ada buku yang terbaru, ya, baru saja dapat, dan untuk pelaksanaan ujian lisan pun, kalau cikgu tengok di sini, ada buku macam ni, bukan nak buat promotion ya, atau promosi, tapi panduan-panduan buku ini boleh digunakan
dan cikgu perlu buat pengubahsuaian. Itu sahaja. Ya, buat pengubahsuaian. Okay, kita fokus ya kepada elemen yang kita nak bincang di sini. Yang pertama sekali, sekejap ya, saya kena kecilkan. Okey, yang pertama sekali kita tengok kandungan ya, kertas 1 1103 pelan 1. Kalau cikgu tengok, kita ada bahagian A 30 markah, kita ada bahagian B 70 markah. Apakah kandungan yang terdapat dalam kertas 1? Ya, bahagian A, satu soalan dikemukakan yang tiada pilihan, panjang karangan antara 150 hingga 200 patah perkataan. Cikgu-cikgu tolong tekankan kepada pelajar-pelajar supaya menulis karangan jangan lebih daripada 200 patah perkataan. Di peringkat lembaga peperiksaan, kita hanya menilai hasil penulisan pelajar sehingga 210 sahaja. Lebih daripada 210, kita akan palangkan dan kita tidak akan menanda. Jadi satu kerugian bagi pelajar-pelajar yang menulis lebih daripada 200 patah perkataan dengan andaian kemungkinan isi yang ketiga atau keempat nanti ya tak lengkap dan penutup tidak ada. Kemudian dalam bahagian A, kita ada satu ya soalan kombinasi sama ada bahan rangsangan daripada gambar ilustrasi, foto, gambar raja, ilustrasi kartun, iklan, peta, plan, petikan umum, petikan sastra, catatan, dialog atau email. Assalamualaikum cikgu jalan ni, boleh tak ya? Ni slide show kan? Tak berapa nak nampak cikgu kata. Slide show boleh tak? Sekejap eh. Tak bergerak ke? Dia keluar tapi dia kecil lah, tak slide show kan. Oh, nak besarkan ya? Okey, tak apa, saya besarkan lagi. Okey, kita besarkan dia. Okey, boleh nampak ya? Okey, baik. Okey, kalau tak bergerak nanti cikgu maklumkan ya. Okey, jadi kalau kita tengok di sini. Okey, boleh teruskan. Okey, kalau kita tengok dalam kandungan dia, tidak lagi seperti dahulu kita hanya ada satu keping gambar grafik. Tapi kali ini kita ada pelbagai gambar bahan rangsangan. Dan semua gambar-gambar rangsangan ni cikgu boleh teliti menerusi buku-buku teks ya, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Bagi bahagian B pula, markah dia 70. Ada orang pertikaikan kenapa 70 tidak 100 seperti dahulu. Okey, pemberatan markah dia sebenarnya kita ada kertas 1, ya, kita ada kertas 2, kita ada kertas 3 dan kita ada kertas 4. Jadi kertas 1, ya, kalau boleh kita nak cukupkan 100 markah. Tentang pemberatan dan pengagihan markah, ya, untuk dapat cemerlang, setakat ini tidak ada keputusan di peringkat lembaga peperiksaan. Buat masa ini dianggap sebagai rahsia. Dan dalam buku-buku kerja sudah ada markah-markah yang dibekalkan oleh pembekal atau penulis buku. Ya, dengan andaian dikata daripada lembaga peperiksaan, sebenarnya bukan. Ya, kami ditaklimatkan lembaga peperiksaan tidak mengeluarkan apa-apa bentuk markah ya untuk bahagian B. Okey, jadi kalau kita tengok dalam bahagian B 70 markah, diperuntukkan 4 soalan berdasarkan domain yang berbeza. Ya, kita kena bezakan antara domain dengan dimensi. Ya, kalau dulu kita pakai dimensi, sekarang kita pakai domain. Okey, cikgu. Ya, 4 soalan pilihan dan hanya satu sahaja soalan yang kita perlu jawab. Soalan tadi ya terkandung di dalamnya mungkin format surat rasmi, surat tidak rasmi, syarahan, ucapan, rencana, laporan, wawancara atau dialog, resume, email, skip drama atau biodata. Jadi dalam format ini, ya cikgu boleh tengok format kebanyakan format-format rasmi yang saya nyatakan ini dalam buku teks. Kalau tak ada dalam buku teks tingkatan 4 atau tingkatan 5, cikgu kena rujuk balik buku teks tingkatan 3, 2 atau 1. Ya, kenapa? Ya, kali ini dia soalan bahagian B banyak menekankan tentang format-format rasmi yang sepatutnya dikuasai oleh para pelajar. Kalau dahulu kita katakan surat kiriman, ya termasuklah surat kiriman rasmi dan tak rasmi tidak ada atau jarang-jarang keluar, tapi kali ini sudah ada. Kalau dahulu kebanyakan soalan yang berkaitan dengan wawancara tidak ada, ya kalau ada pun satu, dia ya, saya tak pasti ada keluar satu atau tidak, tapi kali ini kemungkinan itu tetap ada. Jadi cikgu-cikgu kena teliti. Dia kena ajar elemen-elemen ya berdasarkan format bagi setiap karangan
dengan andaian bahawa pelajar ni diberi pendedahan dan kita harap pelajar-pelajar nanti boleh jawab. Okey. Kemudian panjang karangan antara 350 hingga 500 patah perkataan. Kami ditaklimatkan di sini kalau pelajar-pelajar boleh menulis hingga 350 patah perkataan layak diberi cemerlang, kita perlu beri cemerlang berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Saya sediakan di bahagian akhir nanti. Eh, kalau pelajar-pelajar tulis lebih daripada 500, ya kalau yang lepas ada pelajar tulis sampai 600, 700, ada tulis sampai 1000. Ya, kali ini kita hanya kira sehingga 510 sahaja. Lebih daripada 510, ya isi ya atau karangan tadi tidak akan dinilai, termasuklah bahagian penutup. Ya, itu juga kena ingat ya. Karangan ini perlu ditulis sehingga 500 patah perkataan. Okey. Empat domain yang dinyatakan tadi, yang pertama domain awam, ya, yang ada kaitan dengan isu-isu semasa, ya, sama ada di Malaysia ataupun di peringkat antarabangsa. Domain peribadi yang lebih dekat dengan peribadi pelajar-pelajar kita sendiri, ya, atau kita kata anak-anak. Domain pendidikan yang ada kaitan, isu yang berkaitan dengan pendidikan, dan domain kejaya. Okey, yang ni cikgu boleh tengok nantilah, ya. Dalam buku kerja banyak dipaparkan isu ni. Okey, sekarang mari kita mengenali ya bahagian kertas 1 bahagian A dengan paparan bahan grafik yang saya ambil ya atau diperoleh daripada buku kerja. Ya, jangan kata buku kerja tak boleh digunakan ya. Di peringkat sekolah sebenarnya buku kerja ni banyak membantu cikgu dari segi penyediaan bahan ya, apatah lagi jika bahan itu tadi baru nak diperkenalkan kepada pelajar-pelajar. Tetapi dalam konsep ini, saya bukan nak memperkenalkan bahan ini. Saya nak memperkenalkan apakah elemen-elemen penting yang cikgu perlu dedahkan kepada pelajar-pelajar dengan tujuan untuk menulis karangan ini bagi memperoleh markah cemerlang. Okay, pertama sekali kita kena fahami atau kuasai yang ini. Ya, kertas 1 bahagian A 30 markah. Beritahu pelajar-pelajar. Ya, markah diperuntukkan sebanyak 30 untuk satu penulisan yang panjangnya 150 sehingga 200 patah perkataan. Ini bermaksud kalau pelajar tulis kurang daripada 150, karangan tadi kemungkinan besar tidak akan dapat kepujian ke atas. Dan kalau tulis lebih daripada 200 patah perkataan, ya sehingga 210, eh, lebih daripada itu, karangan ini tadi tidak akan diperiksa. Kita akan tanda sehingga 210 sahaja. Jadi yang selebihnya kita akan palak dan kita akan tinggalkan. Jadi di situ mungkin berlaku isi tak lengkap ya, untuk peringkat isi yang terakhir. Lepas tu tidak ada penutup. Mana-mana karangan yang tidak ada penutup, baik macam mana sekalipun elemen bahasa dia, dia tetap dianggap sebagai karangan yang tidak lengkap. Lazimnya kita akan bagi sehingga tahap kalau rangsangan ni pada tahap memuaskan sahaja. Ya, okay. Kalau cikgu tengok di sini, maklumat di bawah berkaitan dengan koperasi sekolah, ini penyataan. Jadi isu semua ini adalah yang berkaitan dengan penyataan koperasi sekolah. Lepas tu yang kedua, uraikan pendapat anda tentang kepentingan koperasi sekolah. Okey, bila ada tajuk macam ni, maka kita ambillah tajuk ni tadi. Kalau boleh ajar pelajar tulis tajuk tu pada permulaan sebelum menulis karangan berdasarkan bahan respon terhad. Nah, tulis dulu kepentingan koperasi sekolah. Yang pada tajuk ini, cikgu boleh buat pendedahan di sini. Okey, isunya berkaitan atau temanya berkaitan koperasi sekolah. Maka dalam bahagian penulisan pendahuluan, boleh gunakan 3 atau 4 ayat untuk kaitkan dengan koperasi sekolah. Apa itu koperasi sekolah? Di mana terdapat koperasi sekolah? Siapa yang menggunakan koperasi sekolah? Okey, suruh pelajar jawab soalan-soalan ini menggunakan konsep atau pendekatan 5W1H. Ya, 5W1H. Okey, kemudian bahagian hijau ni, kepentingan di sini, kita pergi kepada perenggan, ya. Pergi perenggan yang kedua, ketiga dan keempat. Okey, kita ambil kepentingan ini berdasarkan bahan. Ingatan untuk cikgu-cikgu, ya, bukan kehendak saya, saya hanya maklumkan, saya hanya sampaikan. Kebetulan saya bernasib baik tergolong dalam kumpulan yang 40 orang yang pemeriksa kertas yang mendapat kita kata peluang ya untuk diberi pendedahan awal di peringkat lembaga perpisahan. Maka kepentingan ini tidak boleh ada unsur luar. Ya. Sebab dalam soalan ini pun, ya, kalau kita tengok dalam bahan rangsangan pun,
dia memerlukan calon-calon ya menulis karangan ini berdasarkan bahan yang diberi. Kalau dulu kita boleh bagi isi-isi luar, ya isi dan isi yang dibekalkan tak ambil tak apa, tapi kali ini kita dikenakan mengambil isi-isi yang telah diperuntukkan. Okey, minima. Ya, adakah satu cukup, dua, tiga atau empat? Okey, untuk mendapat cemerlang, kalau isi yang dibekalkan tadi ada dua, maka dua sudah mencukupi. Bila sebut langkah, langkah maksudnya dua kan? Ada tak boleh kalau sebut langkah satu je. Bila sebut langkah-langkah bermaksud karangan tadi perlu ada dua langkah. Itu dikatakan sudah mencukupi. Berapa banyak isi perlu kita buat? Ya, kalau dua boleh dapat cemerlang, tak perlu buat tiga atau empat. Kalau dalam petikan seperti ini kita ada tiga isi, cukup kita menghuraikan tiga isi yang diberi tanpa ada penambahan dari segi isi-isi yang lain. Kalau nak buat penambahan, cikgu tambahkan menerusi apa? Ya, menerusi huraian daripada setiap bahan yang dibekalkan. Okey, dua. Yang ketiga. Yang saya ulang yang pertama. Yang pertama, pemerataan dia kepanjangan karangan ini mesti sehingga 200 patah perkataan. Tidak boleh lebih. Kalau lebih, kita tidak akan tanda. Yang kedua, isi diberi berdasarkan bahan. Jadi kena ambil isi ini daripada setiap bahan yang dibekalkan. Ya, kena ambil daripada setiap bahan yang dibekalkan. Kalau dalam bahan itu cikgu tak ambil ya sebagai isi atau huraian, bermaksud ya isi cikgu tidak cukup. Dan kalau ada dua isi, cukup dua isi. Kalau ada tiga isi, cikgu kena huraikan tiga isi. Ya, jelas ya. Yang ketiga, dalam petikan ini ada tiga bahan grafik. Ya, bahan grafik yang dia katakan mudah difahami. Yang pertama kita tengok ada tentang petikan diubah suai daripada Mahu Koperasi Terus Berdaya Sains Sina Harian. Jadi petikan pertama berkaitan dengan berita yang ditulis pada 8 Ogos 2019. Ya, maklumat di bawah ini tak penting untuk kita tetapi sebagai panduan. Jadi petikan ini berkaitan dengan berita yang disiarkan menerusi Sina Harian. Apa kandungan dia? Yang pertama cerita tentang program pembudayaan keusahawanan dalam kalangan murid. Ya. Ada slide ni tak bergerak ke atau yang saya punya tak bergerak ya? Belum bergerak lagi. Oh, belum bergerak lagi ya? Belum bergerak lagi. Saya masih fokus kepada setiap elemen dalam perikarangan ini. Okey. Okey, minta maaf cikgu ya. Masih lagi. Okey, cikgu tengok slide. Slide ini cikgu tengok yang pertama ni. Okey, grafik pertama ni grafik daripada Sinar Harian. Ya, maknanya bahan berita. Okey, dia kata program pembudayaan keusahawanan dalam kalangan murid. Kalau boleh, suruh pelajar ni huraikan dalam bahagian pendahuluan. Bukan salin ayat itu ya. Dia faham, okey sekarang huraikan. Dia kata murid diperkukuhkan. Maksudnya, koperasi sekolah ini tidak popular dalam kalangan murid. Maka di situlah kita timbul cara kita nak buat kita kata pendahuluan. Kemudian kita tengok sini, selain itu koperasi sekolah merupakan wadah berkesan untuk para murid berniaga, menjadi usahawan. Malah pelibatan mereka ini mampu memperkukuh jati diri yang menjadi pegangan. Okey, saya warnakan dengan warna biru. Warna hijau. Maaf Cik Jalani. Ya? Kami masih tengok slide keempat. Slide keempat ya. Okey. Slide ni ya. Tak bergerak. Okey. Okay, okay. Yang ni. Okey, betul. Saya kena buat macam ni. Kalau saya besarkan, view besarkan, dia jadi tak bergerak. Jadi boleh saya pakai macam ni tak? Boleh nampak boleh? Kan? Boleh okay. Zoom. Okey, saya cuba usahakan. Ya? Okay, kalau ada lagi, mohon apa ni cikgu maklumkan ya. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini, cikgu boleh ambil bahan ini. Ya, bahan ini. Koperasi sekolah merupakan wadah perkesan untuk para murid berniaga. Okey, cikgu ambil ini sebagai isi. Tulis isi di sini. Kemudian ambil bahan kedua di sini. Melatih murid dalam bidang perniagaan sebagai huraian. Jadi cikgu dah gunakan dua bahan. Ya, cikgu dah guna bahan satu, cikgu dah guna bahan dua. Sekarang cikgu kaitkan di sini juga. Ya, anugerah kecemerlangan. Ya, jadi dia kata melatih murid, sekarang murid yang berjaya, mungkin kita katakan berjaya dari segi jualan ya, meningkatkan jualan, atau murid yang ada daya kepimpinan menguruskan koperasi, maka diberi anugerah kecemerlangan koperasi sekolah. Cikgu dah gunakan bahan ketiga. Nampak? Cikgu dah guna tiga bahan ini secara menyeluruh. Ini adalah konsep baru dalam karangan kita. Ya, untuk kefahaman cikgu ya. Tiga-tiga. Pertama, kepanjangan karangan. Yang kedua, isi.
isi yang dibekalkan sahaja, tidak boleh ada isi luar. Kemudian cikgu dah guna tiga-tiga bahan grafik yang dipaparkan. Bahan satu, lepas tu kepentingan koperasi sekolah ada tiga. Kemudian cikgu dah gunakan gambar grafik yang ketiga, anugerah kecemerlangan, untuk dimasukkan dalam perbincangan tajuk kepentingan koperasi sekolah. Boleh cikgu ya setakat ini? Okey, kita sambung pula slide yang seterusnya. Okey, kita tengok contoh email. Kita ada email satu, kita ada email dua. Ada orang tanya, ada tak kalau dia keluar email satu, dia keluar bahan grafik kedua, bahan yang lain daripada email? Kemungkinan itu tetap ada. Bahan boleh bercampur sebab dia kata kombinasi. Jadi cikgu kena fahamlah perkataan kombinasi. Okey, contoh saya ambil daripada buku kerja yang lain. Ya, dia kata anda dikehendaki menjawab satu daripada email di bawah. Tulis email anda itu selengkapnya. Ini email satu, ini email dua. Jika diberi dalam bentuk email, maka kita kena tulis dalam bentuk email. Sebab itu cikgu-cikgu kena ajar pelajar-pelajar menguasai penulisan email. Kalau cikgu tak tahu, cikgu buka balik buku teks tingkatan 4 atau tingkatan 5 dan ada setengah buku teks tingkatan 3, 2 atau 1, ada panduan menulis email. Antara lain, termasuklah daripada siapa kepada subjek. Okey, kemudian awal ini, kata ala luar ini merupakan ucapan yang ditujukan kepada orang yang apa ni menerima email nanti. Ya, kalau kita tengok kedudunya sama. Kemudian kita masukkan fokus soalan kita, fokus yang kita nak tanya kepada rakan kita. Atau kalau kita tengok dalam ini, di bahagian ini, ada fokus untuk kita menjawab soalan ini. Apa ni, apa yang dikenaki oleh penulis ini daripada Syakila? Dia kata dengan itu, bolehkah kamu berkongsi tentang beberapa kaedah jualan hasil pertanian semasa tempoh PKP dan manfaat kaedah-kaedah tersebut kepada petani dan pengguna. Okey, saya tulis di sebelah kanan di sini. Saya harap kita boleh nampak Yang pertama, cikgu kena sentuh tentang elemen kaedah jualan hasil pertanian. Berapa kaedah cikgu kena nyatakan sini? Bila kata kaedah, jangan nyatakan satu. Sekurang-kurangnya cikgu nyatakan dua kaedah. Okey, yang kedua, elemen yang kedua, manfaat kaedah-kaedah tersebut. Dia sebut kaedah-kaedah bermaksud minima dua isi. Cikgu kena fahamnya, kaedah satu, kaedah dua. Jadi dua isi, sebab itu bagi kaedah-kaedah. Boleh tak isi ketiga? Boleh. Kalau dalam ini ada, kalau dalam ini tak ada, kita kata karangan ini bebas, maka kita boleh masukkan. Dua sudah cukup untuk dapat cemerlang. Kalau rasa perlu tiga sebagai penambahan, tidak ada masalah. Saya lebih suka menggunakan pendekatan yang berikut. Cikgu buat dua isi, cikgu ajar pelajar cikgu dua isi, tapi isi tadi biarlah berkembang, uraiannya biar nampak ada kematangan. Di samping kita menjaga elemen bahasa kita, iaitu ayat-ayat gramatik dengan tanda baca yang betul, ejaan diminimumkan, itu lebih baik. Okey, manfaat kaedah yang cikgu nyatakan tadi. Contohnya manfaat kaedah jualan secara atas talian. Manfaat kaedah jualan secara atas talian kepada petani. Satu. Manfaat kaedah jualan secara atas talian kepada pengguna. Ada jadi dua dah. Jadi sebab tu kena faham elemen soalan itu sendiri. Manfaat yang kita sebutkan kaedah tadi. Di situ pun sudah ada dua. Satu kepada petani, satu kepada pengguna. Okey, cikgu nak pakai kaedah yang kedua pula, kaedah apa pula? Apa faedah kepada petani dan pengguna? Dia bukan kata atau kalau atau berbeza salah seorang, tapi sekarang ni faedah kepada petani, faedah kepada pengguna. Boleh tak kita gabungkan dalam satu perenggan? Boleh, tidak ada masalah. Satu kaedah, satu perenggan, tapi memberi manfaat kepada petani dan juga memberi manfaat kepada pengguna. Jadi berapa kaedah? Cikgu nyatakan dua kaedah, tapi kedua-dua kaedah ini memberi manfaat kepada petani satu dan kepada pengguna dua. Barulah karangan ini boleh dinilai sebagai karangan cemerlang. Jika tidak, dia hanya jatuh sebagai karangan di peringkat kepujian. Okey, dua. Kalau saya boleh besarkan sikit, kita tengok soalan yang kecil tu. Okey, di sini cikgu dia kata, bolehkah saudari berkongsi tentang beberapa teknologi digital dalam pertanian pintar dan manfaat-manfaatnya?
soalan ni sebenarnya soalan ni agak dia kata ada helah di sendirilah. Ya. Sebab tu bila cikgu kena faham di sini, cikgu faham yang pertama ni. Beberapa teknologi digital dalam pertanian pintar. Beberapa maksudnya kena ada dua isi. Dua teknologi yang kita gunakan dalam pertanian pintar. Ya. Contoh, kalau contohlah sebagai contoh. Cikgu kata nak pakai drone untuk buat pengawasan serangga perosak. Tak ada masalah. Cikgu kata cikgu nak buat apa ni, nak pakai sprinkler. Yang pacutan air otomatik tu kan, yang menggunakan kita kata apa tu, yang ada pemasa. Kita gunakan pemasa. Kita setkan contohnya ya, 20 minit air akan pacut. 20 minit dia akan pacut. Ya, menggunakan pemasa tadi. Okey. Itu merupakan teknologi. Ya, cara cikgu tulis tadi, beberapa teknologi digital tadi cikgu dah nyatakan dua teknologi digital. Tapi sekarang apakah manfaat alat itu? Ya, kena nyatakan manfaat dia. Ya, alat pertama, manfaat dia. Alat kedua, manfaat dia. Cukup tak dua? Cukup. Perlu tak buat yang ketiga? Tak perlu. Buat ketiga salah tak? Tak salah. Perlu tak keempat? Tak perlu. Langsung tak perlu. Ya, sebab dalam soalan ini, dalam soalan ni dia perlukan beberapa teknologi digital dalam pertanian pintar. Maka cikgu nyatakan ya, dua atau tiga teknologi pintar yang kita gunakan dalam pertanian pintar. Kemudian manfaat dia kepada pengguna atau petani lah. Ya. Okey. Kalau kita tengok di sini. Okey, pendek je. Ya. Jadi selepas cikgu buat macam tu, ya, cikgu nasihatkan pelajar-pelajar pilih yang mana lebih mudah. Ya, sama ada email 1 atau email 2. Format penulisan dia menggunakan format yang sama daripada nama penulis calon kepada balas balik email ni. Ya, balas kepada orang yang menulis tadi. Kalau di sini kata Azumi, ya, kepada Azumi ikut email yang diberikan. Kalau di atas ini dia kata Syakila, kepada Syakila at apa? Ymail ke? Gmail ke? Ya, tak berapa nampak tu. Okey, contoh macam tu. Okey, kita sambung yang seterusnya. Bila dah faham, ya, peringkat seterusnya cikgu ajar pelajar-pelajar ini cara menulis pendahuluan. Pendahuluan tak perlu panjang. Pendahuluan cukup sekadar dapat menghuraikan ya tema yang kita sedang bincangkan. Kalau tema berkaitan dengan pertanian pintar, cukup dia menceritakan tentang pertanian pintar. Kalau tema tentang bangunan bersejarah, cukup cerita tentang bangunan bersejarah. Dan cikgu kena seharusnya dapat bezakan bangunan bersejarah atau tempat bersejarah atau negeri bersejarah. Sebab itu kata kita kena beri fokus. Okay, saya warnakan, saya tulis dengan bentuk warna ya, untuk mudah cikgu faham, untuk mudah cikgu ajar pelajar-pelajar. Mungkin ini bukan kaedah yang terbaik, tetapi sebagai satu bentuk panduan. Okay, saya percaya ya, cikgu-cikgu ada kaedah-kaedah yang lebih baik. Ada bentuk inovasi baru yang boleh diketengahkan dan mungkin ada bentuk kita kata apa ni bahan yang cikgu gunakan ya, berbeza dengan cikgu-cikgu lain sebab ada guru yang mengajar bahasa cemerlang sederhana dan juga lemah. Jadi itu ke kita kata kebolehan cikgu masing-masing kemudian berdasarkan pengalaman. Tetapi kebanyakan buku yang saya tengok termasuklah buku TED banyak mengaitkan tentang empat perkara ini. Yang pertama, ayat pertama mestilah ada dikaitkan dengan isu yang kita hendak. Cerita tentang koperasi sekolah tetapi kebanyakan pelajar tulis secara lewat yang diceritakan itu adalah tentang pembangunan. Negara kita semakin pesat membangun. Negara kita sudah maju. Tak ada kaitan dengan koperasi sekolah. Jadi tak perlu. Tak perlu buang masa menulis ayat atau pernyataan-pernyataan yang tidak ada kaitan dengan isu. Yang kedua, pelajar-pelajar kata sudah buat huraian. Ya, cikgu suruh pelajar buat huraian, pelajar sudah menghuraikan. Tetapi cuba kita tengok balik. Ya, dalam pernyataan tadi dengan huraian yang dibuat, adakah huraian tadi dikaitkan dengan pernyataan? Adakah pernyataan tadi dihuraikan? Kalau saya gunakan yang warna hijau ni sinonim. Ya, yang sama. Yang serasi. Ya, koperasi sekolah begitu sinonim. Ya. Koperasi sekolah dah biasa, yang begitu biasa dengan murid-murid. Perkataan biasa itulah yang kita huraikan. Hurai biasa dan konsep macam mana. Ya, iaitu kita kena faham. Bila kita nak huraikan di sini, hurai yang kita mesti berkaitan dengan
pernyataan yang kita buat tadi. Sudah biasa sebab pelajar-pelajar tengok di sekolah mereka ada koperasi. Sudah biasa kerana pelajar-pelajar menggunakan khidmat koperasi untuk membeli barang. Sudah biasa kerana pelajar-pelajar ya pernah atau sedang menjadi koperator koperasi, koperator sekolah lah. Jadi sini yang kita kaitkan, yang kita kaitkan dengan huraian. Okay, kita boleh mulakan dengan hal ini demikian kerana macam yang lepas ada setengah pemeriksa dia tak setuju, dia kata hal ini dikatakan demikian kerana. Yeah. Masa sebelum itu ada kata hal ini apa ni, ini kerana salah, okey ubah. Ini hal ini kerana, okey kita boleh terima. Jadi setiap tahun ada perbezaan disebabkan ya ketua pemeriksa orang lain, lepas tu ketua pasukan orang lain, pemeriksa bersama orang lain sampai kepada pemeriksa sudah berbeza. Jadi kita cubalah ambil satu pendekatan yang mudah. Selagi tak salah, ya, dia bukanlah suatu isu yang besar. Ya, kalau dianggap salah pun sebagai kesalahan berulang. Jadi yang ni yang lebih sinonim dengan pelajar-pelajar sekarang ni. Hal ini demikian kerana, hal ini dikatakan demikian kerana. Jangan buat hal ini kerana. Okey. Korporasi sekolah menyediakan pelbagai kemudahan untuk murid-murid. Ini dikatakan yang serasi dengan murid-murid tadi sebab menyediakan pelbagai kemudahan. Okey, sekarang kita tengok ayat ketiga tadi. Boleh cikgu ajar pelajar-pelajar tulis kesan atau contoh dengan wujudnya koperasi sekolah. Jadi penubuhan koperasi sekolah nak dikaitkan dengan keberadaan koperasi sekolah tadi. Penubuhan koperasi sekolah dilihat dapat melatih murid dalam bidang keusahawanan. Yang ini saya ambil daripada bahan grafik yang pertama. Jadi kalau cikgu-cikgu tengok tadi ada tiga bahan grafik, saya ambil daripada bahan grafik yang pertama. Saya sentuh. Ada sentuh tak? Di peringkat lembaga perasaan kita hanya timbul ke isu tadi. Ada sentuh atau tidak? Okey, ada. Ini contoh. Kita sentuh. Okey, kalau ada, kita teruskan. Maka pelajar ini sudah menggunakan bahan grafik yang pertama. Yang terakhir, persoalannya, apakah kepentingan koperasi sekolah kepada murid-murid? Kenapa saya suka ambil ayat-ayat penyoalan? Ni, ya ada tanya-tanya. Sebab bila kita buat ayat penyoalan daripada ayat penyimpul, bila buat ayat penyoalan, fokus murid tertumpu kepada elemen yang nak dibincangkan dalam ayat itu. Yeah. Contoh, apakah kepentingan koperasi sekolah? Maka fokus dia akan fokus kepada kepentingan koperasi sekolah. Ayat ini yang dikaitkan dengan dia kata kepelbagai ayat tetapi mudah untuk pelajar-pelajar faham. Dan saya kira kebanyakan cikgu guru sekolah pun menggunakan pendekatan yang sama sebab isu yang nak diketengahkan di sini tentang empat ayat ini sudah dinyatakan dalam buku teks pun. Ada dalam buku teks. Ya, sebab itu saya rujuk buku teks yang lepas, yang sebelum edisi baru ni, dia tulis cara menulis perenggan yang koheren, cara menulis pendahuluan yang berkesan, lepas tu cara menentukan ya naratif dalam satu-satu wacana itu tadi lengkap atau tidak. Semua tu ada dalam buku teks tingkatan 5 tahun lepas lah. Bukan yang baru ni. Yang baru ni saya tak sempat tengok. Dia sebabkan tempoh PKP dan saya jatuh sakit, maka saya tak sempat nak tengok. Jadi apapun, cikgu tengok balik lah. Yeah. Okay. Kita tengok contoh yang kedua. Ada persamaan, tetapi kalau cikgu tengok contoh yang pertama dengan contoh kedua, sudah ada perbezaan. Yeah. Contoh kedua lebih menampakkan kematangan berbanding dengan contoh yang pertama. Saya ambil contoh ini daripada karangan yang saya berikan kepada pelajar-pelajar yang sebelum saya muat naik dalam slide saya. Yeah. Dengan pengubah suayan lah. Yeah. Okay. Dia kata pendahuluan dia, kaedah jualan hasil pertanian semasa tempoh PKP dan manfaat kaedah-kaedah tersebut kepada petani dan pengguna. Okey, maka isu dia kata para petani telah menggunakan pelbagai medium untuk memasarkan hasil jualan. Isu sekarang nak memasarkan hasil jualan. Okey, kita kata pelbagai medium untuk memasarkan hasil jualan mereka. Jadi dalam ayat huraian, dia penjualan secara dalam talian. Ini sudah menjadi apa? Isu pertama yang kita nak ketengahkan. Okay. Jadi dikata dapat membantu para petani menjual dan mempromosikan hasil pertanian mereka. Sudah ada manfaat ya, kaedah kepada petani. Okey, sudah ada. Okey. Yang kedua, apa kesan dia? Kesan kepada pengguna. Ya, yeah. Para pengguna tadi kepada petani, sekarang kesan kepada pengguna. Pengguna boleh membuat tempahan secara terus
ya dengan petani, dan secara tidak langsung petani dapat meningkatkan hasil jualan mereka. Nampak? Ada dua timbal balas. Satu, keuntungan kepada petani. Yang kedua, keuntungan kepada para pengguna. Jadi keuntungan itu dikaitkan dengan manfaat. Okey, satu lagi untuk makluman cikgu, kalau boleh kata kerja tu kata tugas. Ya, kata tugas untuk tugasan, jangan ajar pelajar tukar. Contoh macam ni, manfaat, kaedah tersebut manfaat, kekalkan manfaat. Jangan ditukar menjadi faedah, jangan ditukar menjadi kelebihan. Ya, kalau tukar kita bimbang, ya, setiap tahun ya kita dapat maklumat itu semasa mesyuarat daripada lembaga periksaan. Sebelum tak dapat, kita bimbang. Ya, perkara ini nanti akan jadi isu. Pelajar-pelajar kita tulis, ikut apa yang kita cakap, tetapi di peringkat lembaga periksaan berlaku sebaliknya. Ini boleh, ini boleh, tiba-tiba tak boleh ketika itu. Kita akan rasa bersalah semua hidup kita. Maka untuk elakkan macam itu, yang terbaik pada saya adalah dengan... Hello. Ya, cikgu. Silakan, cikgu. Ya. Cikgu Jalan ni, saya nak tanya tentang apa penggunaan apa istilah tadi yang mana faedah, manfaat sebagainya tu. Okey. Sebab kalau kita tengok ciri-ciri jawapan karangan yang cemerlang, dia boleh menggunakan pelbagai unsur bahasa yang bervariasi. Itu sebagai satu elemen. Itu sebagai satu elemen yang mencerminkan sesebuah karangan itu diletakkan sebagai tahap cemerlang. Okey. Maka saya rasa ada percanggahan sedikit kot. Cikgu, variasi dengan kata tugas berbeza, cikgu? Ya, faham. Okey. Contoh mana variasi. Unsur bahasa tu. Ya, betul. Okey. Unsur-unsur bahasa yang cikgu nak kaitkan di sini, yang tu memang diterima oleh peringkat lembaga perpesan. Memang kita galakkan. Begitu juga dengan menggunakan istilah-istilah tertentu yang menyokong idea kita tadi. Kalau satu perkataan tadi sudah boleh menggambarkan satu ayat dalam huraian tadi, itu adalah lebih baik. Walaupun tak ada huraian. Jadi, kalau kita tengok macam contoh di sini, saya ambil pada era modernisasi ini biasa. Ya, kalau kita ambil di sini, realitinya ini biasa. Tapi inilah variasi yang sebenarnya yang timbul. Tetapi kalau kita tengok dalam penilaian di peringkat dan penilaian lembaga, bila kata sini manfaat kaedah-kaedah, yang ini kita tak kira sebagai variasi, tapi kita kira sebagai tugasan. Tugasan soalan ini. Kalau tugasan soalan ini, kalau boleh seelok-eloknya dikekalkan. Kenapa dikekalkan? Sebab kena dia manfaat kaedah-kaedah. Dia tak nak tahu tentang faedah. Bukan sama ke? Yang sama tu unsur lain. Sekarang ni soalan ni manfaat, maka kita fokus pada manfaat. Kalau soalan ditukar menjadi faedah, kita tukar jadi faedah. Kalau tukar jadi kebaikan, kita gunakan kebaikan sebagai kata tugas dalam soalan. Ini yang kami ditaklimatkan lah, cikgu, ya. Kalau silap, mohon maaf, cikgu, ya. Tapi ini kami ditaklimatkan. Kita kena bezakan kata tugas dalam soalan dengan variasi ayat. Variasi, cikgu, gunalah apa saja, termasuklah peribahasa, ungkapan yang bersesuaian. Ya. Dan juga kalau cikgu nak masukkan slogan, kan? Okey, boleh. Tapi cikgu tak boleh bentuk slogan sendiri. Contoh, cikgu nak buat itu. Belajar tekun, murid pandai. Kita pun tengok, kita pun check dalam Google, tak ada pun. Yang itu tak boleh, cikgu, ya. Yang itu yang telah ditetapkan. Itu dikatakan variasi. Okey, kalau ada contoh variasi macam tu, kita anggap pelajar ini tadi boleh diberi pada tahap kepujian ke atas. Kalau layak bagi cemerlang, bagi cemerlang walaupun duit isi. Ya, tak ada masalah. Boleh, cikgu, ya? Okey. Kalau boleh, saya sambung. Yang terakhir masih lagi sama, kita terus bagi fokus. Ini saya nak tekankan di sini sebab kalau saya silap bagi, maka kesilapan nanti berpunca daripada saya tak nak. Sebab itu kata sekarang ini lembaga perpesan lebih menekankan kepada unsur-unsur yang diketengahkan. Jadi kalau tak diketengahkan, tak ada, cikgu tak payah, tak payah buat penambahan lah. Ya, dalam soalan tadi, dia kata elemen itu, kita fokus pada elemen itu. Kalau dia katakan isi itu, cikgu bagi isi itu. Kalau dalam itu ada dua isi, pesan pada pelajar, buat dua isi saja. Jangan tambah jadi yang ketiga. Jadi kalau macam tu karangan tak panjang. Okey, cikgu, ya. Karangan tak panjang, lebih tak 150. Boleh tak kita ajar pelajar tulis lebih daripada 150? Kalau boleh lebih daripada 150, karangan tadi layak diberi cemerlang. Dia bukan mesti sampai 200. Kecemerlangan ni diukur berdasarkan elemen-elemen tentu yang saya akan dedahkan pada bahagian akhir nanti. Awal-awal saya tak nak, ya. Saya cerita pada bahagian akhir nanti, cikgu boleh menilai lah. Ya, keberkesanan, ya, elemen-elemen yang letakkan
Sebab yang itu pun tak dikeluarkan secara rasmi. Saya cuma kongsikan dengan cikgu dengan cara saya type sendiri lah. Ya, berkongsi. Apa-apa yang saya kongsikan di sini ada datang daripada saya, bukan daripada mana-mana pihak, tetapi apa yang didedahkan semasa dalam mesyuarat tersebut, saya bagi panduan kepada cikgu. Panduannya bukan rasmi ya. Ha, jadi harap cikgu faham dari situ. Ya, sebab kalau saya bagi kenyataan rasmi, salah. Ya, tak ada orang boleh bagi kenyataan rasmi di situ. Okey, seterusnya kita tengok. Sekejap ya, start saya tak bergerak pula dah. Okey, saya sambung yang seterusnya. Okey. Okey, idea cikgu ya. Sebelum kita tengok bahan yang seterusnya, kita tengok idea kita. Okey, idea kita kalau cikgu kata 150 tadi pendek, tetapi kalau idea kita ada elemen-elemen macam ni, sebenarnya sudah mencukupi. Sebagai seorang pelajar cemerlang. Ya. Cemerlang kita ukur pada tahap pelajar, bukan diukur pada tahap cikgu menilai pelajar tadi. Ya. Oh, kerana dia pelajar cemerlang, dia adalah cemerlang. Tak. Cikgu tengok karangan dia tadi. Ada kepelbagaian tak variasi dalam penulisan dia? Ada ayat-ayat yang beza tak? Ya, ayat selapis, ayat majmuk, ayat yang gabungan. Ya, kalau ada, cikgu nilai lah seadanya. Ya, itu yang ditaklimatkan kepada kami lah. Ya, kita tak nak hukum pelajar ya kerana kelebihan atau pengalaman cikgu ada. Ya, kita nilai pelajar tadi berdasarkan kemampuan dia. Okey, jadi yang pertama idea, kedua mesti ada huraian, yang ketiga ada kesan atau bukti, sama ada beri kesan atau bukti, yang ketiga mesti ada contoh. Ada setengah perenggan yang isi, pelajar-pelajar boleh menguraikan sesuatu elemen itu dengan baik dan berkesan, tapi tidak ada contoh. Maka karangan ini sebenarnya tidak lengkap. Dan akhir sekali, ayat penyimpul. Penting atau tidak ayat penyimpul? Okey, ketika ini kami dah putuskan karangan yang ada ayat penyimpul tadi menampakkan kematangan pelajar berbanding karangan yang dihuraikan tapi tidak ada penyimpul. Apa fungsi ayat penyimpul sebenarnya? Nak menyimpul ke keseluruhan wacana tadi sebenarnya sudah habis. Nak memberi pengukuhan kepada isi yang diketengahkan. Ha, itu sebab dikaitkan dengan ayat penyimpul tadi. Ya? Okay, mari kita tengok kandungan dia. Contoh variasi tadi, pada hemat saya, pada pendapat saya. Ya? Ini contoh variasi-variasi yang kita boleh gunakan. Kalau kita nak gunakan ungkapan yang sesuai sebagai permulaan, tidak ada masalah. Okay, fokus kita kebaikan koperasi sekolah yang dimasukkan. Ya, adalah untuk memupuk bakat keusahawanan dalam kalangan murid. Maka memupuk bakat keusahawanan ini yang kita huraikan. Ya. Apa bakat-bakat yang ada yang kita ketengahkan kepada murid-murid? Iaitu murid berpeluang mengetahui selok-belok dalam mengendalikan urusan penyegan. Dalam petikan tadi pun ada. Cuma kita gunakan elemen tadi sebagai satu bentuk pernyataan. Satu bentuk pernyataan menyatakan atau menyokong isi kita tadi. Okey, apa kesan dia? Ya, kalau pelajar-pelajar diajar mengendalikan urusan penyiagaan tadi, kita dapat kesan atau bukti dari kesannya. Mereka dapat meningkatkan kefahaman. Betul cikgu ya? Cikgu tak pandai menggunakan telefon Android, lepas tu anak-anak ajar cikgu. Ya. Yeah? Jadi, disebabkan anak-anak tadi mengajar cikgu, maka cikgu dah faham dah. Cikgu tak boleh guna Google Meet. Ya, yeah? Anak-anak ajar. Kawan-kawan ajar. Maka di situ kita tengok sudah ada unsur yang dikaitkan dengan meningkatkan kefahaman fokus kita dalam bidang keusahawanan. Jadi sudah menjawab. Dia sudah menjawab huraian tadi. Huraian tadi sudah ada kaitan dengan memupuk keusahawanan. Kemudian ayat ni tadi mesti ada contoh. Apa contoh kefahaman dalam bidang keusahawanan tadi? Contoh urusan jual beli, pinggir stok dan sebagainya. Dan ayat penyimpul, ya, yeah, saya kaitkan di sini murid-murid dapat menimba pengalaman baru dalam menguruskan koperasi sekolah. Jadi keseluruhan karangan ini kalau kita tengok dalam ditulis dalam satu bentuk wacana, ia sebenarnya sudah pun menepati kehendak karangan cemerlang. Ada orang kata, cikgu bolehlah tulis macam tu. Betul lah tu, cikgu kan. Tapi kalau pelajar kita, kalau dia asuh, ya insyaAllah, ya boleh cikgu ya. Ya sebab saya pun ada kelas, kebanyakan kelas saya semua tingkat lima. Kelas depan ada, kelas ujung pun ada. Tetapi pelajar-pelajar ni kalau dididik dan kita kata dilazimi
dengan panduan macam ni, insya-Allah mereka akan buat. Dan tugas kita yang terakhir adalah untuk membetulkan bahasa mereka supaya tidak membuat kesilapan. Ini yang saya cuba ketengahkan. Ya. Setakat ni tak ada masalah. Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey, di sini kalau cikgu tengok contoh bahan grafik ada karikatur. Macam mana kita nak permudahkan? Macam mana kita nak kaitkan dengan bahan? Dan macam mana kita nak menentukan isi? Kalau cikgu nak menentukan isi di sini, saya kira isi sini cukup banyak. Ya, seperti yang ada tertera di sini. Tetapi kita nak sekurang-kurangnya dua isi. Kalau boleh, tiga isi. Maka cikgu ambil bahan satu, satu isi. Bahan dua, dua isi. Bahan tiga, isi yang ketiga. Boleh cikgu ya? Okey, yang kedua. Macam mana cikgu nak huraikan? Cikgu boleh saling kait. Nampak macam yang panah biru ni. Saling berkaitan. Ya, kalau ayat ni sebagai ayat DC, ya, kandungan dalam itu dijadikan sebagai huraian. Ya, untuk menampakkan kematangan cikgu. Dan untuk menampakkan bahawa pelajar ini tadi sebenarnya sudah mengikut, sudah mengolah ya, karangan ini berdasarkan bahan yang diberi. Kata gambar dan maklumat di bawah ini berkaitan dengan adab-adab murid. Okay. Gambar dan maklumat di bawah ini berkaitan dengan adab-adab murid terhadap guru. Ya, kalau cikgu baca dan halusi elemen dapat dalam ni, okay, dia kata murid-murid, apakah ada adab murid terhadap guru mereka? Sebenarnya ini sebagai clue, panduan yang nak dikaitkan dengan tajuk. Okay, kemudian kita dapat jawapan, mengucapkan salam cikgu, memberikan tumpuan ketika guru sedang mengajar, mematuhi arahan guru. Lepas tu di sini, tengok betapa stresnya seorang cikgu. Ya, semua ini maklumat yang perlu di kita kata dikendalikan oleh guru lah. Lepas tu tugas guru berat sekali, jadi kita perlu beradab dengan guru. Ini nak dikaitkan dengan beratnya beban yang terpaksa ditangguh oleh guru. Okay, kita tengok gambar di bawah pula. Ada kaitan tak atas dengan bawah? Mengucapkan salam cikgu. Okey, memberi salam apabila bertemu dengan guru. Ya, yeah. Pasal-pasal santun di hadapan guru dalam percakapan atau ketika bertanya soalan. Kita boleh kaitkan dengan dua elemen ini. Ya, yeah, satu sebagai isi, satu sebagai huraian. Kalau cikgu ambil atas ini sebagai sebagai kita katakan isi, bawah ini sebagai huraian. Nampak? Dia berkait. Ya, yeah, ada kaitan. Memberikan tumpuan ketika guru sedang mengajar. Kalau itu sebagai isi, cikgu ambil yang di bawah ini sebagai huraian. Ya, yeah, kita hendaklah duduk. Ya, yeah, kita hendaklah duduk ya, yeah, dengan tertib ya, yeah, semasa guru sedang mengajar di dalam kelas. Apabila kita duduk macam tu cikgu, cikgu teruskan. Ya, yeah, macam tu cara kita ajar belajar. Jadi sebenarnya kita sudah menghuraikan tadi, bukan mengulangi apa-apa yang ada di sini. Kita ambil elemen isi atau huraian tadi, kita jadikan sebagai satu bentuk huraian kita. Bukan menyalin ayat itu. Kalau menyalin, karangan tadi memuaskan ke bawah cikgu. Ya, yeah? Okey. Ada kaitan tak? Yang pertama tadi, tengok. Dia ada kaitan di sini. Okey, di sini. Ada kaitan di sini. Atau kalau tak nak ambil kaitan di situ, cikgu boleh pakai kaitan yang kedua. Penuh hema, pertutur kata, pasal-pasal santun memuliakan seorang. Okey. Jadi boleh ambil di sini, memberi salam tadi, kita memuliakan seseorang kan? Jadi kalau cikgu nak kaitkan memberi salam tadi, memberi salam dengan cara bersopan santun. Atau memberi salam dengan cara bertata susila. Memberi salam dengan nada yang sesuai lah. Dengan lemah lembut ke. Sebenarnya kita dah kait satu, dua dan tiga. Ini yang dikendaki sebenarnya dalam penulisan karangan pelajar-pelajar cemerlang. Ada atau tidak sentuh? Ya, yeah. Sebab itu dalam pendaftaran untuk pemeriksa kertas, kami diberikan secara khusus. Kalau tak ada, walaupun tertinggal bahan ini, cikgu, karangan ini tidak layak diberi cemerlang. Cikgu bagi dia kepujian kerana cara mengolah dia menampakkan kematangan. Kepujian saja. Cikgu bagi dia baik kerana karangan ini sebenarnya pada peringkat baik kerana isi dia tidak mencukupi. Di sini sebenarnya timbul isunya. Ya, yeah? Bertuah orang macam saya sebab saya sudah menghadiri. Sebab tu saya nak sampaikan elemen yang saya dapat ni tadi, usul-usul yang saya dapat untuk dikongsikan bersama cikgu-cikgu di seberang perai.
Ya. Yang ni kita nak menggunakan kesemua elemen yang ada dalam gambar ini sebagai jawapan di dalam penulisan karangan kita yang menghasilkan satu bentuk wacana yang menyeluruh. Ha, sebab tu saya memberi penekanan yang sangat kita kata menyeluruh lah untuk ini. Jadi jangan dikira isi. Ya, sebanyak isi ini cikgu hanya perlu pilih 1, 2 dan 3. 1, bahan grafik 2 dan bahan grafik 3 cukup. Sama ada cikgu nak ambil bahan grafik 3 itu sebagai isi atau huraian. Sebab di peringkat lembaga dia hanya beritahu ada sentuh atau tidak bahan grafik itu. Kalau tak ada sentuh, tak perlu ada bahan grafik itu. Jadi sekarang bahan grafik dah diberikan, dimasukkan. Maka pelajar-pelajar perlu sentuh. Okey cikgu ya. Okey, tengok contoh daripada yang ni. Kita tengok macam mana cara kita nak mengolah idea kita. Okey, idea. Ya cikgu, kalau ada soalan, biasa cikgu ada yang nak tanya. Cikgu tadi saya teruskan. Kita pakai 5 elemen, tadi pakai 4 elemen. Pertama idea. Idea tadi mesti dihuraikan. Ia dengan cara yang matang untuk mendapatkan cemerlang. Lepas tu kita kalau selalunya kita beri kesan atau bukti yang jelas. Kalau boleh bagi bukti itu melalui statistik, itu adalah lebih baik. Kalau bukti itu boleh melalui paparan akhbar atau media masa, itu lagi sesuai. Ya, tetapi kalau bolehlah selalunya carilah bukti-bukti yang lebih positif berbandingkan bukti-bukti yang menunjukkan ke arah negatif. Ya, contoh-contoh negatif maksudnya. Okey, baru-baru ni kita dikejutkan bahawa ada rakyat yang mengeluh kerana Perdana Menteri kita. Ayat tu salah cikgu ya. Jangan kaitkan dengan nama. Dia jangan kaitkan dengan nama, jangan kaitkan dengan pejawatan dia, jangan dikaitkan dengan itu. Walaupun benar tetapi selalunya elakkan. Ya, sebab bukan peringkat calon ya atau pelajar sekolah ya untuk menghuraikan secara panjang lebar isu-isu yang dikaitkan dengan isu sensitif. Itu juga dengan perkauman dan agama. Okey, yang terakhir kita bagi ayat ayat contoh dan penyimpul. Okey, contoh di sini. Saya ambil fokus saja. Murid-murid haruslah mengucapkan salam, mengucapkan salam. Meh. Okey, kalau kita huraikan salam ni tadi, ya, biasanya kita akan kaitkan dengan memberi lafaz kan, assalamualaikum. Dalam ayat ini tak boleh ada contoh. Ya, pelajar-pelajar cemerlang, peringkat kepujian dan cemerlang tidak akan menulis ayat idea tadi dengan menyatakan contoh. Dia tak boleh. Kalau dia buat juga, bermaksud dia sebenarnya bukan dalam kategori cemerlang. Okey, yang kedua, mengucapkan salam. Ya, kita dah huraikan perkataan mengucapkan salam apabila berjumpa dengan guru tadi. Apa yang kita buat di sini? Okey, maka kita beritahu di sini mereka ni tadi murid. Murid akan mengucapkan salam dengan penuh sopan santun ketika berjumpa dengan atau ketika bertemu dengan guru. Ada dalam petikan tadi. Dengan penuh sopan santun. Atau kalau tak nak, kita kata dengan nada yang lemah lembut. Dengan penuh tata susila. Apa-apa sajalah. Okey, apa contoh salam yang diucapkan? Melafazkan assalamualaikum cikgu atau salam sejahtera atau selamat pagi dan sebagainya. Itu boleh saja. Ya. Adakah kalau kita tengok pelajar tulis macam ni atau murid tulis macam ni tidak menampakkan kematangan? Jangan kita buat andaian sendiri cikgu. Ya. Sebab kandungan dia sekarang ni dia beritahu ni mengucapkan salam dengan penuh sopan santun. Jadi dia bagi contoh salam tadi assalamualaikum atau tulis itu salam sejahtera. Yang itu sebenarnya sudah memberi contoh kepada yang huraian ni tadi. Ya, dah sesuai dah. Ya. Okey, sebagai penyimpul dia, orang yang memberi salam dengan cara yang sopan santun tadi atau dengan cara khusus tadi, macam mana kategori pelajar atau murid tadi? Sebagai murid yang berpekerti mulia. Ya, sebagai seorang murid yang ada adab atau sopan santun. Maka kita jadikan dia sebagai satu ayat contohnya. Justru oleh itu tegasnya sebagai murid yang berpekerti mulia, kita hendaklah bersopan santun ketika bertemu dengan guru. Kita tegaskan bahawa mengucapkan salam itu sebagai satu keperluan kepada murid. Kenapa? Sebab mereka telah dididik ya dari kecil lagi. Ya cikgu, silakan cikgu. Ada cikgu? Okey, ini contoh cikgu ya, bukan saya suruh cikgu ikut contoh ini. Ini sebagai contoh yang saya nak
cikgu buat sekarang ini untuk mendapat cemerlang, so kurang-kurangnya idea ini bolehlah dipakai. Bukan ini yang terbaik. Maksudnya ya, sebab kita tengok pertautan isi itu penting. Sebab itu dalam buku teks 3-5 yang lama dulu sebelum ini yang baru ni, dia cukup menekankan tentang perenggan yang kohesif dan perenggan yang koheren. Nanti cikgu tengok istilah kenapa saya gunakan ini. Sebab saya baca ketika tu. Nak mendapat sesuatu wacana itu tadi, mesti ada pertautan. Ya, barulah dikatakan olahan atau pengembangan idea ni tadi menampakkan kematangan calon. Ini cerita tentang kita kata masalah pembelajaran. Tiba-tiba yang diceritakan, yang diuraikan, banyak diuraikan tentang di ponting sekolah. Tak kenalah cikgu. Ya, cerita tentang kecemerlangan. Tetapi dalam contoh, dia bagi contoh pelajar-pelajar ini suka lepak, suka berpelesiran. Tak kenalah dengan kecemerlangan yang kita huraikan tadi. Sepatutnya contoh tadi, bila dikatakan kecemerlangan, contoh kita bawa tadi adalah contoh dia memperoleh semua A dalam semua mata pelajaran. Dia memperoleh, dia berjaya mendapat kita kata SPM dengan grade 1. Dia berjaya melanjut pelajaran di universiti. Kalau boleh bagi nama universiti, Universiti Melayu contohnya. Ini yang dikatakan pautan dalam wacana sesuatu perenggan tadi. Barulah kita menampakkan kematangan bahasa ini sebagai elemen. Ada tak variasi bahasa? Ada. Pada hemat saya, hakikatnya ada lagi peribahasa. Bak peribahasa, melentur bulu, biarlah dari rebungnya. Maka sebenarnya elemen ini sudah cukup menampakkan kematangan calon. Ya, pada peringkat calonnya, saya tak uji pada peringkat cikgu-cikgu ya, pada peringkat calon. Okey, seterusnya. Ini contoh yang saya bagi sebelum saya mula buat penataran untuk cikgu-cikgu di Sarawak dan juga pelajar-pelajar sekolah menengah agama negeri Perak. Okey, saya kata cuba halusi maklumat yang terkandung dalam bahan ini. Kemudian nanti kalau kita nak tulis, boleh tak kita kaitkan dengan bahan yang di sini dengan karangan kita? Ya, ada pelajar kata susah. Okey, susah sebab kita tak faham. Yang kedua, susah sebab kita tak ada kandungan dia. Okey, kita tengok. Bukan semua yang kita ambil. Kita sentuh elemen-elemen tertentu menggunakan unsur-unsur kemahiran berfikir secara kita kata sintesis tadi. Bukan aplikasi. Aplikasi maksudnya cikgu faham, cikgu ajar budak. Pelajar faham petikan ini, pelajar tulis karangan. Itu aplikasi. Kalau dikaitkan dengan mensintesis, maksudnya pelajar-pelajar ini perlu faham kandungan. Ya, yeah, secara menyeluruh. Okey, atas cikgu dah faham, bawah dia. Maklumat di bawah menunjukkan murid-murid belajar secara berkumpulan untuk mencapai kecemerlangan dalam pelajaran. Belajar secara berkumpulan. Ada bukti di sini. Okey, nanti kita kena ambil lah. Uraikan pendapat anda tentang kelebihan belajar secara berkumpulan. Okey, saya kuningkan di sini untuk tulis bahagian pendahuluan. Pendahuluan mesti ada kaitan dengan apa? Belajar secara berkumpulan. Jadi kaitkan balik apa itu belajar secara berkumpulan, siapa yang terlibat belajar secara berkumpulan, bagaimana membentuk kumpulan, ya, cara-cara belajar secara berkumpulan, apa-apa saja. Ya, elemen dia sepatutnya ada tiga, sebelumnya keempat tadi adalah persoalan dia. Pernyataan idea, daripada pernyataan idea kita huraikan, kemudian kita bagi bukti, ya, pernyataan kita nyatakan tadi, dan kita tutup dengan persoalan dia. Cukup tak empat? Sebenarnya dah cukup cikgu. Ya, empat sudah mencukupi. Jadi cikgu tak perlu risau. Ya, okey. Panjang dia 150 hingga 200. Jangan kurang daripada 150 dan jangan lebih daripada 210. Pada 200 dah. Okey, kita ada jadual belajar secara berkumpulan. Oh, dia tak cikgu kaitkan dengan disiplin, disiplin belajar. Kemudian kita ada 4 orang belajar dalam dalam satu kumpulan menggunakan satu meja. Boleh tak kita kaitkan di sini bekerjasama? Boleh tak kita kaitkan di sini dengan berkongsi ilmu? Yang pandai mengajar yang lemah, yang lemah tadi mempelajari sesuatu daripada rakan-rakan, ya, yang ada dalam kumpulan itu. Kemudian boleh tak bermatlamat ni tadi kita kait dengan elemen di bawah? Rahsia kejayaan di pasaran sekarang. Judul 1001 Rahsia Kejayaan Murid. Ya, yeah, bila pelajar-pelajar baca buku ini, ya, yeah, yang terdapat baca buku 1001 Rahsia Kejayaan ini tadi, dia boleh menetapkan matlamat dia. Boleh atau tidak? Maka kita dah gunakan tiga elemen. Satu, ya, disiplin. Dua,
bekerjasama. Yang ketiga ni. Okey, cikgu tengok ada empat. Adakah ni empat isi? Ya, empat isi. Berapa isi yang perlu kita buat? Okey, boleh tak buat tiga? Cukup tiga. Perlu tak buat empat? Tak payah. Yeah. Cikgu boleh gabungkan. Boleh gabungkan dalam satu perenggan. Cikgu nak buat dua pun boleh. Yang bekerjasama dan berdisiplin. Boleh, tak ada masalah. Minima dua, maksima tiga cukup. Walaupun ada empat DC. Kenapa kena ambil empat? Sebab diberi empat. Maka cikgu masukkan saja dalam perenggan-perenggan tertentu. Ya, yeah. Bekerjasama untuk menetapkan matlamat. Apa matlamatnya? Ya, yeah. Matlamat untuk berjaya memperoleh keputusan cemerlang. Matlamat untuk menjadi pelajar ya, yang apa ni yang berjaya masuk ke universiti. Ini matlamat dia. Inilah hasil yang saya dapat daripada perusahaan pelajar. Saya cuma edit saja. Cikgu boleh tengok ya, pendahuluan isi 1, isi 2 dah penutup. Kalau cikgu kira ya, karangan ni cukup-cukup dia. Perlu tak isi 3? Ya, isi 3 tak ada dalam ni. Kalau cikgu rasa perlu isi 3, cikgu masukkan. Kalau cikgu rasa tak perlu isi 3, tak perlu. Ya. Ada tak semua elemen dalam apa ni tu? Okey, kalau ada, ada sentuh, cukup. Kalau tak ada sentuh, cikgu tambah lagi satu isi. Isi yang ketiga. Ha, saya warnakan macam ni supaya cikgu tengok yang warna kuning ini adalah fokus kita belajar secara berkumpulan. Yang warna biru tadi, saya konsep yang saya gunakan pendekatan sekolah ni sebenarnya dengan menggunakan satu kata atau satu frasa. Satu kata atau satu frasa untuk membentuk. Ya, untuk membentuk huraian ni ke atau untuk memberi contoh. Maka saya gunalah panduan itu. Okey, cikgu satu minit ya, izinkan saya untuk minum sekejap. Sorry cikgu. Okey, kita sambung balik. Contoh macam ni, kalau kita tengok bagi isi, realitinya pada pendapat saya, umum mengetahui bahawa pelajar secara kumpulan dapat membentuk murid bekerjasama dalam kumpulan. Bekerjasama ini. Cikgu kena buktikan apakah bentuk kerjasama yang terdapat dalam kumpulan belajar tadi. Jadi kerjasama yang saya kaitkan di sini adalah berbincang, mengadakan perbincangan. Jadi kalau dia cikgu ambil di situ, suruh pelajar ya, bina ayat. Okay, kalau dia berbincang bersama-sama, apa yang dapat di sini? Mengeratkan ukhuwah. Ha, di sini sepatutnya ada warna biru. Saya tertinggal. Dia dapat mengeratkan ukhuwah. Jadi, apa penutup dia? Ya, kalau ini sebagai contoh, penutup dia dapat merungkai. Bila dia berbincang, dia dapat merungkai masalah. Berkata merungkai ini tadi, boleh dikaitkan kosa kata tinggi yang mengkategorikan karangan seperti ini, karangan cemerlang. Kalau tak dapat cemerlang pun kena bahasa dia. Kita turun menjadi kepujian. Begitu juga dengan yang kedua dan penutup. Okey, setakat ini cikgu. Ya. Yeah. Saya kira cikgu boleh ajar pelajar untuk menulis karangan macam ini atau contoh macam ini dengan cara yang mudah ikut panduan asal tadi. Ya. Yeah. Jadi tak perlulah kali ini cikgu ajar pelajar-pelajar tulis karangan panjang-panjang. Kadang-kadang kita ceduk ya, daripada isi-isi yang tak ada kaitan pun. Tak perlu. Beri fokus dengan satu perkataan tadi, kita boleh bentuk ayat-ayat yang lain, maka itu adalah lebih baik yang dikaitkan sebagai pengembangan idea kita. Sebab saling berkaitan. Ada pautan di situ. Okey, yang seterusnya kita nak lihat bahagian B pula. Ini sebagai penutup cikgu ya, untuk bahagian A. Okey, bila saya ajar pelajar, saya dapat macam ni. Maknanya saya sudah berjaya mencapai objektif saya. Dan sehingga kini, beberapa contoh karangan yang saya semak walaupun dalam konsep PDPR yang lalu ada, cuma saya tak sempat nak muat naik ya, karangan, contoh-contoh karangan, ada beberapa contoh yang saya letakkan di bahagian hujung nanti. Okey, kita pergi pada elemen yang kedua. Kalau dalam karangan rasangan tadi kita memberi perkhidmatan pada elemen-elemen tentu, tapi dalam karangan bahagian kedua juga sebenarnya tak lari, cuma ada sedikit perbezaan. Yang pertama, dia letakkan dalam kategori B ini adalah karangan respon terbuka untuk memperoleh 70 markah. Sudah tentulah karangan ini perlu ditulis sehingga 350 patah perkataan. Ya, kalau tulis 360, 370,
kalau cukup mantap, layak tak ada pencemelang, layak. Dia tak sama macam yang dulu. Kita kena tulis sampah panjang-panjang. Ya, agak keterlaluan kalau saya katakan di sini, cikgu lebih menilai kepanjangan karangan itu tadi daripada berbanding dengan kemantapan isi. Itu yang menetapkan sesetengah pemeriksa tadi meletakkan markah yang agak tinggi pada karangan-karangan cemerlang. Bila buat semak silang, bila kita teliti balik karangan tadi, karangan tu tak ada sesuatu yang ada kata wow di situ. Yang menunjukkan bahawa karangan ini sebenarnya memang cemerlang. Dan lebih menduka citakan saya, saya bukan orang lain, saya sendiri, bila kita semak dalam kalangan pemeriksa kita, ada kesalahan-kesalahan bahasa yang agak ketara dibiarkan. Kadang-kadang saya tanya balik, cikgu, di dalam kalangan tu sebenarnya betul ke salah cikgu? Salah. Okey, kalau salah, cikgu tanda tak? Oh, saya terlupa. Tapi bila saya tengok yang lain, masih lagi sama. Bermaksud cikgu ni kurang pengetahuan tentang elemen tata bahasa. Ini kita tak nak. Bukan mencari kesalahan tetapi kita nak membetulkan. Membetulkan sesuatu yang silap tadi. Kita tidak menilai seorang yang tadi terus menetapkan bahawa cikgu ni tak boleh dan sebagainya. Baru saja saya berdiskusi dengan seorang guru baru. Bila dia timbulkan satu perkataan laksana. Macam mana kita nak bina ayat laksana? Ya, oh laksana ni unsur simili. Kalau kita buat nanti, cikgu kalau kita buat mesti ada kan. Tapi dalam membina ayat morfologi tak boleh ada kan. Jadi saya pun bantu dia buat macam-macam ni, okey dia pun faham. Jadi itu tujuan kita, memberi bantuan dari aspek pengetahuan. Kalau tak boleh, cikgu ada dua sumber rujukan. Saya suka pakai telefon. Ya, kalau pakai telefon, untuk cikgu juga saya rasa tak ada masalah. Ya, saya saja nak tunjuk. Kalau boleh saya tunjuk di sini. Mulai hari ni cikgu, ya, kalau cikgu ada telefon, semua ada apa ni tu cikgu pakai. Okey. Pada Play Store tu ada perkataan MS, kalau saya boleh tunjuk di sini lah. Okey, di sini. Ini kamu secara online. Apa-apa yang ada? Okey. Di sini ya. Di sini. MS. Jadi secara online. Cikgu boleh download kalau cikgu tengok apa yang ada dalam kamu starta, kamu dewan. Kalau misal kata contoh, kalau kita tengok di situ ada gadget, ya, G-A-J-E-T, gadget dia. Kalau kita tengok ada gadget di situ, tapi masalahnya yang timbul sekarang ni, ya, perkataan gadget tu tak ada dalam tu. Ya, dalam kamus tak ada. Maka cikgu buka, kamus pun memang tak ada. Jadi itu satu, kita tengoklah sesuatu yang kata berbeza di situ, ya. Okey, jadi yang ada, ada. Kalau tak ada, memang tak ada. Jadi apa fokus kita dalam soalan karangan bahagian B pula? 70 markah sepanjang 350 patah perkataan. Cikgu jangan sembang tentang 500. Ya, pelajar yang cemerlang boleh tulis sehingga 350. Boleh dapat, boleh layak diberi cemerlang, bukan sampai 500. Okey. Ada 4 soalan berdasarkan domain yang kita bincang tadi. Ya, soalan 1, soalan 2, soalan 3, soalan 4. Saya tak nak menetapkan sini. Soalan 1 mesti domain ini, soalan 2 domain ini, soalan 3 domain ini. Dan saya tak nak buat ketetapan macam tu sebab di peringkat lembaga peperiksaan pun tak menetapkan macam tu. Ya. Lepas tu yang penting, ayat ni, fokus kita. Baca dan fahami setiap soalan. Ya, yang kedua, pilih soalan yang tepat. Tepat dari segi tugasan dia. Tepat dari segi format dia. Ya, tepat dari segi tema atau fokus soalan. Soalan tadi nampak macam mudah, isinya mudah. Langkah-langkah. Tapi, kita tak faham tema dia. Ya, jadi soalan tu sebenarnya susah lah. Dapat menjana sekurang-kurangnya 3 isi. Atau yang terbaru yang diberikan oleh peringkat lembaga, dia kata 2 dah cukup. Okey dah. Kita terima 2 isi. Maka saya kena betulkan balik slide ini. Okey. Ada pengetahuan tentang isu yang dibincangkan. Okey, saya nak beri penekanan kepada cikgu. Kalau boleh, beritahulah pelajar kita lebih banyak mengolah daripada memberi banyak isi. Kalau banyak isi yang diberikan tapi dari segi pengolahan kita tidak berkembang, pengolahan kita tidak menampakkan kematangan, iaitu susah nak dapat markah tinggi. Ya? Yeah? Okey. Jadi kita baca, kita fahami seperti konsep yang berikut. Okey. Saya cuba besarkan. Kita tengok satu-satu. Okay, contoh macam ni ya. Baca petikan. Okey, dia kata petikan ucapan di atas menyatakan laluan alternatif merupakan
merupakan satu daripada penyelesaian kepada masalah kesesakan lalu lintas. Uraikan pendapat anda tentang punca-punca kesesakan lalu lintas. Punca-punca kesesakan lalu lintas. Tiada format, tajuk dia punca-punca kesesakan lalu lintas. Jadi sekali lagi, kesesakan lalu lintas sebagai pendahuluan, lepas tu yang apa ni, yang satunya punca. Bila sebut punca satu, punca dua sudah jadi punca-punca. Cukup tak dua isi? Cukup. Okey, nak dapat dari mana? Kita tengok dalam kandungan ini. Ya. Yeah? Okey, yang satunya petikan akhbar di atas menyatakan bahawa anak-anak telah didedahkan dengan peranti elektronik sejak kecil dan hal tersebut telah memberi pelbagai implikasi penggunaan alat komunikasi pintar kepada murid. Sehubungan dengan itu, anda dikehendaki menulis sebuah wawancara tentang implikasi-implikasi tersebut. Tulis wawancara tersebut selengkapnya. Format wawancara, tajuk dia ada di sini, implikasi-implikasi tersebut. Implikasi-implikasi penggunaan alat komunikasi pintar kepada murid. Apa implikasi dia? Cikgu nak kaitkan dengan kesihatan? Okey, tak ada masalah. Tetapi pelajar-pelajar yang diberi pendedahan tentang penulisan wawancara, tahu atau tidak menulis wawancara? Yang pertama. Yang kedua, boleh atau tidak menulis wawancara ini dengan mengemukakan idea-idea yang kritis dan menjawab persoalan-persoalan yang timbul tu nanti dengan menggunakan idea-idea yang kritis. Kalau tak boleh, nasihatkan pelajar jangan ambil. Dia akan memerangkap ia calon tu nanti. Okay, yang ketiga, petikan akhbar di atas menunjukkan permasalahan yang sama berlaku di taman perumahan anda. Permasalahan. Okay. Masalah lengkungan sampah sarap di kawasan kediaman anda telah menimbulkan pelbagai masalah sehingga mengundang bau busuk daripada sisa-sisa makanan. Sampah sarap itu tidak dibuang di tempat sepatutnya dan ditinggalkan bersepah di tepi padang permainan dan juga di laluan pejalan kaki. Sebagai setiausaha persatuan taman perumahan, anda diminta untuk menulis surat aduan kepada pihak berkuasa. Okey, tulis surat tersebut selengkapnya. Selengkapnya. Jadi format dia surat aduan, tengok dalam buku teks itu. Masalah dia, masalah longgokan sampah. Okey, masalah dia, masalah longgokan sampah. Okey, apa masalah longgokan sampah? Apa masalah longgokan sampah tadi kepada penduduk yang di taman itu? Ada tulis sini. Masalah longgokan sampah di kawasan kediaman anda telah menimbulkan pelbagai masalah. Masalah inilah yang kita nak uraikan, cikgu. Cikgu lupakan dulu elemen di luar. Tak payah search dalam apa ni. Ya, kita buat pautan carian dalam apa ni, dalam Google. Tak payah tengok karangan-karangan contoh dalam apa ni. Dalam karangan contoh dalam kita kata Google dan sebagainya. Tengok dalam soalan ini. Yang pertama, masalah dia mengundang bau busuk daripada sisa-sisa makanan. Itu isi pertama. Ya, masalah lengkungan sampah telah menyebabkan masalah bau busuk daripada sisa-sisa makanan. Yang kedua, masalah sampah ia telah menyebabkan ya sampah tadi bersepah di tepi padang mainan dan juga di ada juga di laluan pejalan kaki. Nampak dua masalah. Ya. Kemudian apa kendak dia? Diminta menulis surat aduan. Cukup tak dua tu? Dua-dua tu ada dalam ini. Cikgu boleh ambil daripada petikan lagi. Membiarkan sampah sarap dan sisa makanan berlonggokkan di tepi jalan usai berbuka puasa selain tong sampah besar kecil yang disediakan tu. Okey, boleh tak kita kaitkan ini sebagai isi ketiga? Tadi di sini. Sekarang kita ambil ini, isi ketiga. Masalah longgokan sampah berpunca daripada saiz tong sampah yang kecil yang disediakan oleh Balai Bandaraya Kuala Terengganu. Okey. Ada kita kata perangkap yang disediakan oleh pengubah soalan ini. Sebelum ni saya tak tahu. Ya, ketika saya buat apa ni bengkel bersama guru-guru di Samarahan dan Simunjan, saya tak perasan. Di sini baru saya perasan. Ya, bila di peringkat lembaga dia kata tengok soalan tadi dia sentuh tak? Okey, sentuh. Dia fokus tak ada soalan tadi dengan mengembangkan idea tadi berdasarkan petikan. Di situ saya tak perasan.
dan saya pernah timbulkan isu ini bila dimaklumkan oleh pihak lembaga periksaan, maka baru saya perasan. Surat kita nanti cikgu ya, tolong teliti. Surat kita cikgu, tengok Majlis Bandaraya Kuala Terengganu MBKT. Jadi sekarang kita nak balas surat ini. Ya, nak balas surat ini. Maksudnya kalau boleh lah, kalau boleh. Surat kita nanti di kawasan Kuala Terengganu. Jadi tipu-tipu lah alamat cikgu. Cikgu buat alamat di Kuala Terengganu. Jangan buat alamat di Ipoh. Ya, jangan buat alamat di Pulau Pinang. Jadi di sini katakan, kita kena faham di sini. Bahan ni tidak diberi sewenang-wenangnya. Jadi bagi pelajar-pelajar yang cemerlang, bukan saja dia boleh mengaplikasikan maklumat tadi, dia boleh mensintesiskan bahan itu sampai ke peringkat macam tu. Mana dia pecah-pecah-pecah. Oh, surat ini sekarang kita nak balas surat ini kepada Majlis Bandaraya Kuala Terengganu. Maka alamat saya tak boleh alamat selain pada alamat yang ada di Kuala Terengganu. Carilah. Tak apa, kita tipu. Contohnya 23 Taman Harmoni. Nampak? Kita boleh buat Taman Impian. Tak apa. Ya? Yeah? Okey. Lepas tu postcode. Kita pun fikir postcode. Tak apalah. Yang kita ingat kalau 5 Perak. Okey, kita pun pakailah 7. 72150 Kuala Terengganu. Selesai masalah kita. Sebab dalam format kita tengok ada atau tidak format surat. Kalau ada, selesai. Bukan kita tengok kandungan dia, tak betul lah alamat dia. Tak, tidak ada pemeriksa yang akan buat kita kata terperinci macam tu. Okey. Yang satunya, petikan akhbar di atas merupakan kejadian banjir kilat di sekitar pusat bandar Kuala Lumpur. Fokus dia pusat bandar Kuala Lumpur. Pada masa yang sama, fenomena banjir kilat berlaku di tempat anda. Okey, di tempat anda, tempat kamu lah. Kamu nyatakan sama ada ya di Pulau Pinang, di Seberang Perai, di katakan Johor Bahru, ya, di Pahang. Okey, selaku wartawan sebuah akhbar, anda ditugaskan untuk menulis berita tentang kejadian tersebut. Tulis berita tersebut selengkapnya. Format berita, tajuk dia fenomena banjir kilat. Okey, fenomena banjir kilat berlaku di tempat anda. Tempat anda tempat di mana? Kuala Terengganu, tulis. Fenomena banjir kilat di Kuala Terengganu. Inilah cara kita analisis kandungan bahan tanpa mengambil kira sama ada di domain peribadi, ya, domain apa tu kejaya, ya, atau sebagainya. Boleh cikgu ya? Okay, yang seterusnya, ini panduan umum, ya, sebagai panduan lah. Ya, ketika kita yang mengajar budak, kita pun tak boleh terlepas juga memberi sedikit panduan. Ya, semua yang saya nyatakan tadi ada di sini. Dari segi perancangan, analisis soalan tadi sampai ke akar umbi. Yang kecil-kecil itu kita tengok juga, macam tadi alamat tadi kan. Okay, kendak soalan, apa fokus soalan kita, apa kata kunci soalan kita. Ya, kemudian sambung lagi, isi, berapa banyak isi kita perlukan. Bila kita punca, maknanya ada dua punca. Boleh tambah ketiga, tak apa. Dua sudah cukup. Boleh buat ketiga, yang keempat perlu tak? Tak perlu. Okay, sesuaikan isi-isi karangan. Tiga atau empat isi yang kukuh. Ini sebelum inilah, ya, sebelum diberi pendedahan. Ya, semasa saya ambil ini, bahan ini disediakan dalam modul yang negeri, kalau tak silap saya, negeri Terengganu. Boleh pakailah ketika itu. Tapi bila di peringkat lembaga periksaan sudah mula buat pendataran untuk penandaan contoh-contoh karangan, maka kita pakai di peringkat lembaga. Dua isi cukup tak? Dua isi yang kukuh sudah mencukupi untuk layak pelajar ini mendapat cemerlang. Okay, catat maklumat sokongan. Maksudnya, kita buat peterminda, semua maklumat saya nyatakan tadi, kita catat. Okey, bentuk penulisan kita tahu ada pendahuluan, ada dua isi, ada kesimpulan. Okey, semakkan kita dari segi ayat, pemilihan kata yang tepat, ejaan, dan diakhiri dengan tanda baca. Ada wacana yang menarik, kita baca menarik, tapi tak ada titik. Ya, yeah? Ada yang bahasanya, ada isi yang bagus, yang baik, huraiannya berkesan. Tetapi bahasanya teruk. Maka yang berkesan tadi, kalau bahasanya teruk, akhirnya jatuh juga. Ya, tak boleh letakkan pada peringkat cemerlang kepujian, dia hanya jadi peringkat memuaskan. Sedihlah. Kenapa jadi memuaskan? Sebab bahasa dia.
bahasa kurang gramatis. Kalau masih gramatis, kita tak pada peringkat baik, tapi kurang gramatis, di peringkat memuaskan. Ha, yang ni kita tak nak tulis panjang-panjang, tapi ada isu ya tentang bahasa. Okey, seterusnya format. Okey, cikgu boleh teliti format-format yang berikut. Surat kiriman rasmi, buku teks tingkatan 1, buku surat 216. Saya tak nak tekankan tentang pemberatan. Yang ni cikgu boleh tengok sendiri. Ya, perkara-perkara yang ada di sini, cikgu baca je. Okay, saya pun dah bagi dalam bentuk Anyfleet untuk cikgu-cikgu rujuk nanti. Okey, terus. Okey, syarahan, ceramah atau ucapan. Boleh menggunakan format yang sama. Kalau cikgu teliti, ini diambil ya daripada buku teks tingkatan 4, buku surat 4 dan 5. Kepentingan sukan air. Dalam banyak-banyak ini juga, saya minta maaf cikgu-cikgu ya, kalau cikgu-cikgu merupakan penulis buku ini, saya minta maaf banyak-banyak, ada juga tertinggal satu elemen. Jadi kita kata bila kita boleh mensintesiskan sesuatu bentuk apa ni tugasan tadi, kita akan nampak ya kelemahan dia. Ya, kalau boleh saya zoom di sini, saya cuma nak zoom ke di sini. Okay, dalam buku teks. Kalau saya punya cikgu ya, dalam buku teks, kalau cikgu boleh tengok di sini. Saya dah cuba zoom di sini. Okay. Yang berusaha, Tuan Haji Kuswandi bin Tayeng, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Jauhari, Barisan Guru Penolong Kanan, Guru Kanan Mata Pelajaran, Guru Cemerlang, Guru-guru dan rakan-rakan yang dikasihi. Bersempena dengan Hari Air Sedunia yang akan disambut pada 22 Mac setiap tahun, saya akan menyampaikan syarah yang bertajuk Kepentingan Sukan Air. Okey. Nampak macam hebat, tapi ada satu elemen tertinggal. Cikgu rasa apa dia ya? Karangan yang hebat macam ni, pendahuluan yang hebat macam ni, dia tertinggal nak memberi ucapan. Tak ada ucapan. Tajuk dah ada dah, cantik dah, Kepentingan Sukan Air. Kata aluan-aluan dah ada dah, tapi dia terlupa memberi ucapan. Wajib tak? Sebenarnya wajib. Perlu tak bagi? Perlu. Kita dah masuk rumah orang. Umpama kita dah masuk rumah orang, eh, kita tak boleh terus terjah. Kita bagi salam dulu sebelum kita masuk. Jadi tak apalah, sekadar renungan. Apa ini saya kaitkan dengan sintesis tadi. Kalau aplikasi, kita aplikasi boleh. Oh, dalam karangan ni ada pendahuluan. Dia pun tulis pendahuluan. Itu aplikasi. Sintesis, dia akan tengok elemen-elemen macam tu. Okey, selesai. Kita pergi yang seterusnya. Rencana. Hari ni saya buat tajuk karangan yang berkaitan dengan rencana. Ya, mesti ada nama, mesti ada tajuk, mesti ada nama penulis. Karangan contohnya ada di bahagian akhir sekali. Kemudian yang terakhir, contoh resume dan email. Email tadi kita dah tengok, ya, dan karangan rangsangan. Okey, ini resume. Kami pernah timbulkan juga kalau keluar, macam mana kita nak buat? Resume pekerjaan dengan resume memperkenalkan diri tu berbeza. Okey, boleh tak tulis macam ni? Kita ikut format dia macam ni. Ya, maksudnya kita tulis dalam bentuk point, bukan dalam ayat lengkap. Ya, dalam bentuk point. Sebab itu yang dikenaki. Macam mana kita nak kira patah perkataan? Kira kita satu-satu. Satu, dua, tiga, empat macam tu. Kata nama khas dikira sebagai satu. Boleh cikgu ya? Okey. Ha, ini contoh yang saya bagi panduan kepada pelajar-pelajar. Ya, ketika kita nak menggunakan variasi barisan bahasa yang paling mudah, cikgu tak perlu ambil banyak-banyak, ambil yang biasa-biasa, tetapi ambil ada perbezaan. Contoh mutakhir ini, pada era ledakan teknologi maklumat ini, kalau kita cerita tentang telefon bimbit, bolehlah kita ambil macam tu. Lepas tu kalau bagi isi, jika teliti dengan lebih mendalam, maksudnya nak dikaitkan dengan isi kita, maka kita bolehlah kaitkan macam tu. Okey, kita kaitkan. Sebab apa kita kaitkan macam tu? Sebab dia ada kaitan. Okey, kita sambung lagi. Okay, kita tinjau daripada aspek apa? Ekonomi, ya, yeah. Ditinjau daripada aspek apa ni, politik. Contoh macam tu. Ini bahagian penutup. Ya, yeah. Intihanya, konklusinya, akhir orang kalam, menjedari hakikat di atas. Ini contoh-contoh yang boleh kita gunakan ketika kita menulis sebagai satu bentuk variasi ayat. Okay, mari kita tengok beberapa contoh.
Okay. Kita tengok contoh yang berikut. Kemunculan pandemik COVID-19 telah menyebabkan hampir seluruh dunia melakukan sekatan pergerakan. Dia cerita dia tentang pandemik COVID-19. Soalan dia, petikan di atas membicarakan pendidikan secara maya yang dilaksanakan oleh pihak sekolah dan universiti sewaktu wabak COVID-19 melanda dunia. Ya. Yeah. Jadi tema dia tema pendidikan secara maya. Kemudian kita tengok di sini, petikan ini ada kaitan tentang pendidikan secara maya yang di yang dijalankan oleh pihak sekolah dan universiti. Apa soalan ni? Berikan pendapat anda tentang kelebihan pendidikan secara maya. Okey, ada tak jawapan dalam ni? Cuba tengok jawapan dalam ni. Kalau ada, kita gunakan. Kalau tak ada, kita ambil unsur-unsur luar. Okey, tak ada kan? Okey, tak ada. Cuba ambil isi-isi luar macam ni. Yang pertama, dikatakan pendidikan secara maya dapat menjimatkan kos. Jadi kos yang kita kaitkan ni di sini, kita jangan kira kos internet. Kita kira kos. Bila kita buat satu penyataan ni tu, dia menyebabkan kos, maka kos yang kita kaitkan di sini adalah kos pengangkutan, contoh dia. Kos makan minum ketika berada di sekolah. Okey, kedua, lebih banyak murid dapat mengikuti kuliah. Okey, bila kita buka pautan macam ni, hari ni dalam talian kita ada 86 orang. Ya? Yeah? Okey, jadi seramai 86 orang dapat mengikuti program ini serentak. Kita tak mungkin boleh ajar ya pelajar-pelajar kita kalau di dalam kelas. Ya, kalau ada 20 kita bahagi 2 jadi tinggal 10 saja. Penilaian pembelajaran kendiri. Maksudnya dia buat secara sendiri. Dia boleh menilai sendiri keberkesanan pengajaran guru secara dalam talian tadi. Okey, kepelbagaian kaedah bagi penilaian pembelajaran. Kadang-kadang kita dapat bahan-bahan tertentu yang sebelum ini tak didedahkan. Dan termasuk juga secara video. Ya, pembelajaran ini tadi boleh dirakam. Ya, kalau nak rakam, cikgu rakam tak ada masalah. Ya, boleh saja buat rakaman dan boleh diulang siar beberapa kali. Jadi di sini kata-kata pentingnya untuk kita memahami kandungan yang diberikan di sini, kemudian fokus tajuk kita untuk kita menyenaraikan sebelum kita menulis perkara-perkara penting atau perkara-perkara perlu dalam karangan kita. Okay, kita tengok yang seterusnya. Okey, domain awam pula. Kita tengok. Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia, Tourism Malaysia, menjelaskan bahawa Malaysia mencatatkan peningkatan pendapatan pelancongan sebanyak 24% kepada RM86.14 bilion. Yang manakala jumlah ketibaan pelancong pula meningkat 1.0% kepada RM26.1 bilion pada 2019. Daripada angka tahun sebelumnya. Okay. Petikan di atas menunjukkan bahawa bidang pelancongan negara kita turut menjana ekonomi negara. Jadi dinyatakan RM86.14 bilion. Ya, bidang pelancongan turut menyumbang pendapatan yang agak tinggi. Dan nyatakan tadi, dan sudah spesifiknya beberapa usaha mesti dilakukan agar bidang ini memperoleh pendapatan yang tinggi dari setahun ke setahun. Jadi apa fokus kita? Ya, usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk mencapai matlamat tersebut. Apa matlamat dia? Menjana ekonomi negara. Ya, meningkatkan pendapatan pelancongan. Yang kedua, meningkatkan ketibaan pelancong. Berdapat dah cikgu? Dua perkara tadi. Pertama apa dia? Meningkatkan pendapatan. Ini isi kita. Meningkatkan pendapatan pelancongan. Yang kedua, meningkatkan jumlah ketibaan pelancong. Jadi, cikgu nyatakan dua usaha. Usaha satu untuk meningkatkan pendapatan pelancong, manusia apa. Lepas tu kedua, cikgu kaitkan juga dengan usaha untuk meningkatkan jumlah pelancong yang melancong ke negara kita. Apa perlu kita buat supaya pelancong-pelancong datang ke negara kita untuk melancong? Okey, sambung yang seterusnya. Okey. Ini contoh. Ya, yeah. Sama seperti contoh yang tadi, ya, yeah. Saya gunakan panduan ini untuk memudahkan cikgu faham. Ya, yeah. Masih lagi menggunakan elemen sama, sebenarnya tidak ada masalah. Ya, yeah. Kita ada tema atau tajuk.
kita ada huraian, kita ada isu semasa, kita ada kesan atau contoh, kemudian kita ada persoalan. Jadi kalau secara mudahnya kita faham di sini, tema ya atau tajuk tadi untuk kita ketengahkan sebagai satu bentuk isi kita. Lepas tu yang kedua, ya, kita huraikan perkara yang kita bincangkan tadi. Macam sekarang, kalau saya kaitkan dengan perkataan popular, mendapat tempat dalam hati, dalam kalangan rakyat negara kita. Yang itu yang perlu dihuraikan. Baru ada pertautan. Maka kedua, tengok ya, popular, dia kata bidang pelancongan turut menjana pendapatan negara menerusi kemasukan pelancong asing ke negara kita. Secara telus. Ha, kita buat secara telus. Maksudnya orang nampak, oh popular tadi sebab pelancong-pelancong banyak yang masuk ke negara kita. Apa bukti dia? Ya buktinya kerajaan menyediakan lebih banyak prasarana untuk menampung jumlah pelancong yang semakin meningkat. Contohnya terpaksa kita menambah baik perkhidmatan awam. Contoh yang lain, kita menyediakan kemudahan penginapan untuk pelancong-pelancong. Lepas tu yang ketiga, mungkin kita nak kaitkan dengan meningkatkan kemudahan di tempat pelancongan. Ya, termasuklah tempat-tempat, termasuklah pantai, lepas tu bukit, lagi satu apa, pulau dan sebagainya. Okey, dan seterusnya. Daripada menyediakan prasarana tadi, kita boleh bagi contoh. Contoh kemudahan penginapan, pengangkutan, makan minum, jualan cenderahati. Nampak? Kita boleh kaitkan dia. Ya? Dan persoalannya, ya, apakah usaha-usaha boleh lakukan untuk menggalakkan bidang pelancongan memperoleh pendapatan yang tinggi. Jadi sini yang kita huraikan balik. Kita nak kaitkan dengan apa? Dua isi yang saya nyatakan tadi. Ya, isi tadi selepas kita sintesis tadi, kita nampak isi tadi itu yang perlu dihuraikan, ya, yang ada kaitan dengan usaha tadi. Okey, yang seterusnya. Isi. Sama seperti yang dibincangkan tadi, kita ada isi atau idea yang kita ketengahkan, kita huraikan dia, lepas tu kita ada pengembangan idea kita. Start dulu ya. Okey, kita sambung yang seterusnya. Ya, isi atau idea, lepas tu kita ada huraian, kita ada pengembangan idea, kita ada bukti, kita ada kesan, kita ada contoh, kita ada penegasan. Jadi dalam satu-satu contoh karangan yang kita kata berkembang dan menampakkan kematangan pelajar, maka ini elemen-elemen yang kita ketengahkan. Ya, nampak macam mudah. Ya. Tetapi bagi pelajar-pelajar yang kita dah asuh. Ya, assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu. Minta maaf cikgu ya, tadi ada gangguan internet lah ya, susah sikit. Saya pun buat cari tempat liputan. Okey, boleh saya sambung balik cikgu ya? Okey, kita sambung balik. Okey, tadi kita berhenti sampai di sini. Kita sambung balik cerita kita tentang cara pengembangan isi kita. Okey, kalau kita tengok isi kita daripada awal lagi, ya, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7. Tujuan 7 ni sebenarnya, kalau kita nak buat pengembangan idea yang terbaik, ya, cikgu boleh buat 5, boleh buat 6, tak ada masalah. Tapi kalau nak jadi pelajar cemerlang, yang nak hasilkan pelajar cemerlang, cuba cikgu buat ikut panduan macam ni. Setiap hari latih pelajar macam ni, insyaAllah dia dapat melalui satu perenggan yang panjang. Ya, kita nak sekarang ni 2 isi biar mantap. Ya, bukan kita nak hasilkan 3 isi, 4 isi dah. Kita nak 2 isi, tapi isi kita ada yang ada kaitan. Okey, kalau kita tengok, ini dari segi variasi yang seperti bincang oleh cikgu yang tanya tadi ya. Eh, kerajaan boleh mengadakan promosi pelancongan sama ada di dalam maupun di luar negara. Promosi pelancongan. Ini yang diuraikan. Ya, kalau kita kaitkan dengan apa huraian dia, pelancong-pelancong dapat mengetahui produk ya, pelancongan dan keistimewaan. Ya, yang boleh menarik kedatangan pelancong atau keistimewaan negara kita. Jadi ini yang dikaitkan dengan promosi tadi. Melalui apa? Apa perkembangan idea kita boleh buat, kita kembangkan lagi. Mereka mengetahui produk pelancongan ni melalui iklan atau kempen yang dijalankan. Boleh kaitkan dengan satu peribahasa, ya, bak peribahasa tak kenal maka tak cinta. Jadi saling berkaitan. Tiga-tiga ayat ni berkaitan. Bukan sekarang bagi bukti. Betul ke kita ada buat promosi pelancongan? Buktinya melalui tahun melawat Malaysia, saban tahun yang dianjurkan oleh kerajaan. Jadi kita buatlah satu ayat. Ya, kerajaan telah mengadakan
Tahun Melawat Malaysia untuk menggalakkan pelancong-pelancong dari dalam dan luar negara melancong di negara ini. Apa kesan dia kalau pelancong-pelancong datang ke negara kita? Ya, banyak pelancong dari negara luar melancong negara ini semasa Tahun Melawat Malaysia diadakan. Perkataan banyak pelancong itu saja, ia nampak macam elemen mudah. Tetapi sebenarnya sudah memberi suatu pautan yang dikaitkan dengan Tahun Melawat Malaysia. Okey, kemudian bagi contoh, pelancong dari Eropah, China dan Jepun. Akhir sekali, wajar atau tidak kita buat promosi pelancongan? Okey, kalau wajar, biasanya kena kaitkan dengan wajarlah kewajarannya kan. Promosi secara putusan melalui siaran media atau laman sawang dapat menarik pelancong-pelancong dari negara luar untuk melancong ke negara kita. Jadi ini yang dikaitkan dengan apa ni, satu wacana yang saling berkait dan ada pautan, pautan tertentu yang menyokong idea yang dikaitkan sebagai kematangan calon. Ya, dia tak perlu sesuatu yang di luar kemampuan pelajar-pelajar. Ya. Jadi kita boleh latih pelajar-pelajar ni tulis macam ni, ikut panduan ini dan insya-Allah dia pelajar-pelajar nanti ni akan dapat menghasilkan satu karangan yang jauh lebih baik daripada apa yang dibuat sebelum ini. Okey, seterusnya kita tengok contoh Domain Kerjaya pula. Ya, Kuala Lumpur, sudah tiba masanya pasukan yang beraksi dalam Liga Malaysia, 3M. Tidak terlalu mengagungkan jurulatih luar, sebaliknya memberi lebih penghargaan dan peluang kepada jurulatih tempatan. Okey, Perhatikan Akbar di atas menyatakan jurulatih tempatan lebih layak melatih barisan pelapis negara. Ya, kemudian tulis rencana Akbar tentang sebab-sebab jurulatih tempatan perlu dilantik untuk membimbing ahli sukan negara. Maka kita cuba tengok jawapan. Ada dalam ni tak? Cuma satu pernyataan Dr. Zul Akbar ya Abdul Karim ketika diminta mengulas mengenai kejayaan 4 jurulatih tempatan yang membawa pasukan masing-masing mara ke petas paruh air Piala FA musim ini. Ya, lepas tu tengok menjadi petunjuk betapa mereka juga memiliki mentaliti dan taktika lebih baik menuju kemenangan yang dilakar oleh barisan pemain mereka ke atas pasukan lawan. Ini salah satu isi yang perlu kita masukkan. Yang mereka ni siapa? Barisan jurulatih tempatan. Jadi boleh masuk salah satu isi dia. Dia jurulatih tempatan memiliki mentaliti dan taktikal yang lebih baik menerusi kemenangan yang dilakar. Okey, jadikan ini sebagai satu ayat isi. Kemudian cukup ajarlah pelajar-pelajar olah mengikut panduan yang diberikan sebentar tadi. Kemudian isi yang kedua dan yang ketiga, kita boleh ambil isi yang lain sebab di sini tak memerlukan keseluruhan. Kita hanya ambil satu contoh isi. Kemudian kita uraikan, kita ambil isi luar. Ya, kalau isi berkaitan dengan petikan, cukup kena ambil petikan. Kalau isi berkaitan dengan kita kata campuran, macam ni campuran lah. Ya, satu isi adalah petikan, satu lagi kita cari, okey cari. Bila kita sebab-sebab, berikan dua sebab. Nak masuk isi ketiga, sebab ketiga, tak ada masalah. Okey, ini contoh dia. Mempercayai kebolehan jurulatih tempatan isi dia. Pada hemat saya, kita perlu membuka mata untuk mempercayai kebolehan jurulatih tempatan melatih atlet atau pemain. Kenapa kita kaitkan dengan mempercayai kebolehan jurulatih tempatan, mempercayai? Kenapa dikaitkan macam tu? Maka kita kena memberi sebab. Ya, mengapa? Ya, jika diteliti dengan lebih mendalam, ini adalah versi bahasa, jurulatih tempatan mempunyai kemahiran yang lebih setaraf, kemahiran yang setaraf atau lebih baik daripada jurulatih import. Okey, lengkap tak? Hurayanya masih tak lengkap. Perhatikan seorang jurulatih bukan dipilih secara sambal lewa tapi sebaliknya mereka perlu menjalani latihan kejurulatihan di luar negara untuk memperoleh CJ jurulatih. Jadi maksudnya di sini, jurulatih tempatan punya kemahiran kerana mereka juga ada CJ kejurulatihan yang diperoleh di luar negara. Jadi ayat ini sudah menampakkan kematangan pelajar apabila hendak dikaitkan dengan pernyataan ini tadi. Ya, mempercayai kebolehan jurulatih. Kemudian kita bagi bukti atau kesan. Ya, juga kebaikan jurulatih itu akan diturunkan pula kepada atlet atau pemain. Contohnya Miss Pun Sidik kan. Ya, Datuk Lin Chow Wei baru-baru ini. Ya, lagi siapa lagi? Jalani Sidik. Jadi sebab itu kalau kita tengok di sini, bila kita nak buat perkaitan itu tadi, pastikan perkaitan yang kita buat tadi menampakkan kematangan calon. Ya, bukan kita ambil ikut dan lah kalau dalam bahasa
ya, dalam masa Perak mengikut dan ikut sempat je. Ya, kalau kita tengok isi kedua pun sama juga. Misalnya jurulatih bola sepak Cheng Ho. Ya. Kalau kita tak tahu siapa, kita ambil mota dahari. Tapi janganlah ambil jurulatih yang tak ber, ya, yang kita tak tahu siapa dia, kita bubuh saja. Di sini yang kelemahan calon apabila cuba menipu ya, dengan unsur-unsur yang dirasakan pemeriksa tidak tahu. Ya. Okay, di sini kalau kita tengok, dia kata atlet atau pemain dapat memahami segala arahan dan isyarat permainan, maka kita kaitkan dengan bukti dia. Dapat menyampaikan strategi perlawanan. Jadi sukar untuk atlet luar ya, datang ke negara kita untuk menjadi jurulatih walaupun mereka sudah kata bersara dalam bidang masing-masing. Tetapi ya, lebih mudah kita ambil jurulatih tempatan kerana satu, dia memahami ya keadaan semasa. Ya, satu, ya keadaan semasa bersama dengan anggota atau atlet. Yang kedua, keadaan semasa ya yang ada kaitan dengan semangat kesukanan dan kita kata persekitaran politik kita. Ya, sebab itu kadang-kadang lambat dibayar elaun, mereka tak merungut. Tapi kalau jurulatih luar, isu-isu macam tu yang akan jadi suatu isu sampingan. Okey, akhir sekali kita beri apa? Ya, dia kata tidak menghadapi masalah, memberikan arahan dalam bahasa Melayu. Cheng Ho, rakyat Malaysia, walaupun orang Cina, tapi boleh melatih pasukan bola, bola sepak tanah air kita yang kebanyakannya dipelopori oleh orang Melayu. Tak ada masalah. Ya, cuba kalau kita panggil jurulatih luar, bercakap dalam bahasa Inggeris, ada setengah atlet kita tak faham bahasa Inggeris pun. Walaupun boleh lah, tapi tak boleh nak berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Jadi di sini akan timbul. Sebab itu kebijaksanaan seseorang calon tadi dapat menunjukkan kematangan dia ketika mu'alah. Jadi kata jelaslah bahawa komunikasi yang berkesan, ini dikaitkan dengan komunikasi. Maksudnya dua hal tadi. Antara atlet dengan jurulatih. Dan sekarang dengan jurulatih, ketika memberi arahan di padang dengan atlet. Jadi kita buatlah satu kesimpulan. Jurulatih menyampaikan arahan kepada anda dengan lebih berkesan. Jadi sinilah cara kita nak mengolah. Jadi kalau kita tengok, ya, ada dua contoh karangan yang saya cuma nak paparkan di sini. Kemudian kita cuba tentukan markah yang cikgu rasa berapa kesesuaian markah, pada peringkat mana markah ini sepatutnya diketengahkan. Okay, contoh di sini. Ya. Okay, cikgu boleh tengok contoh. Okey, di sini ya. Kalau cikgu tengok contoh, saya akan cuba besarkan. Kita nak tengok fokus dia sampai tak? Apa fokus dia? Dia kata petikan akhbar di atas menyatakan matlamat berkaitan penjagaan kebersihan diri dan kepentingannya. Bincangkan kepentingan-kepentingan menjaga kebersihan diri. Ini ada gambar lah. Ini gambar tu saya tak paparkan di sini. Yang pertama, penjagaan kebersihan diri. Ya, lepas tu yang kedua, dan kepentingannya. Kepentingan penjagaan kebersihan diri. Dan satu lagi, kepentingan kebersihan dalam kehidupan. Ya, dia ada dua. Okay. Jadi kalau kita bincang di sini, yang pertama, dia kata pada era milenium ini, menjaga kebersihan merupakan satu amalan yang penting dalam kehidupan kita. Hal ini demikian kerana kebersihan perlu disemai sejak dari, ini kesalahan kata sendiri, sejak dia kecil, maka ibu bapa lah yang perlu memainkan peranan yang penting dalam mengasuh anak-anak untuk menjaga kebersihan, sama ada kebersihan diri atau kebersihan alam sekitar. Jadi dia dah menjurus ke arah ya kebersihan. Jadi setakat ini, karangan ini sudah menepati kehendak tugasan. Ya, kita tengok contoh dua, isi kita. Dengan menjaga kebersihan, kesihatan kita akan terjamin. Kita tidak mudah mendapat penyakit dan mengelakkan penyakit merebak terhadap orang lain. Okay, penyakit-penyakit berjangkit dapat dihindari sekiranya alam persekitaran sentiasa mengekalkan kebersihan. Nampak? Ni sudut ayat yang tak betul ni. Penyakit-penyakit berjangkit dapat dihindari sekiranya alam persekitaran sentiasa mengekalkan kebersihan. Nampak? Sudut ayat yang tidak gramatik di sini. Ya? Yeah? Jelas atau tidak huraian dia? Ya, huraian di sini kaitkan dengan kurang jelas. Misalnya, kebersihan yang perlu dilakukan, dilakukan. Lepas tu kebersihan yang perlu dijalankan. Tiba bila kita baca balik, khususnya atas makanan dan tempat tinggal persekitaran, ayat dah jadi tergantung. Kategori karangan yang seperti ini adalah karangan contoh memuaskan.
yang memuaskan. Isi masih relevan, yeah. Huraian kurang jelas. Jadi kita letak pada peringkat itu. Bahasa kurang gramatis. Okay, kita tengok contoh. Ha, ini contoh dia. Yeah. Ini contoh bagaimana pemberian markah tu dibuat. Tapi setakat ini di peringkat lembaga perpisahan, dalam buku kerja dah ada. Eh, yang tu kurang tepat. Ya, sebab apa kurang tepat? Sebab bukan disediakan oleh lembaga perpisahan. Lembaga perpisahan tidak meletakkan markah lagi. Lembaga perpisahan hanya bagi macam ni. Ini pun saya type semula atas kefahaman saya. Ya, bukan dikeluarkan oleh lembaga perpisahan tapi atas kefahaman saya. Maka kita tengok. Pertama, karangan menepati tema. Menepati atau tidak tema? Menepati. Kepujian pun menepati. Idea relevan dengan tema barang sangan. Okay, huraiannya jelas dan matang. Dia tadi huraian tak menunjukkan jelas dan matang. Huraian jelas. Huraian tadi jelas tak? Tak jelas. Ya, idea jelas, idea relevan tapi huraian tidak jelas. Bahasa gramatik dia si kata. Bahasa dia gramatik tak? Ada kesalahan dalam, kita kata ada kesalahan dari segi aspek apa? Ya, kegramatisan ayat. Ayat tidak gramatis. Maka dia tidak boleh letak bagai kecemerlang, tidak juga letak bawah kepujian. Maka dia dalam peringkat ketiga, peringkat memuaskan. Boleh faham juga ya? Kalau bahasa gramatis, kita tak kepujian. Tapi sekarang bahasa kurang gramatis. Maka kita letak elemen ketiga, ya, dalam markah kita, peringkat memuaskan. Okey, kita sambung yang seterusnya. Karangan contoh yang seterusnya. Karangan ni saya kira cukup-cukup je 494. Ya? Ini pun baru buat semalam. Ya, semalam kelas yang satu lagi, kelas yang beza. Okey, saya nak cukup bagi tumpuan di sini. Okey, saya cuba besarkan. Ini yang saya buat dalam kelas ya semalam ya. Pengarah Jabatan Pendidikan Selangor mendedahkan bahawa seramai 3,311 orang pelajar tercicir persekolahan dan beberapa buah daerah di negeri Selangor mencatatkan angka yang agak tinggi. Antara faktor yang menjadi penyumbang kepada masalah tersebut ialah masalah keluarga, masalah keluarga, kesihatan dan pengangkutan kerana jarak sekolah yang jauh. Pelbagai pihak mestilah berusaha menangani masalah masalah keciran pelajar bagi membendung dan mengurangkannya demi masa depan mereka. Dalam ini pun ada elemen-elemen yang dinyatakan. Dia kata antara faktor yang menjadi penyumbang kepada masalah tersebut, masalah keciran pelajar disebabkan masalah keluarga, masalah kesihatan dan masalah pengangkutan. Pelbagai pihak mestilah berusaha menangani masalah tersebut. Pelbagai pihak termasuklah siapa? Ibu bapa, lepas tu pihak sekolah, kerajaan, mungkin kata jiran, masyarakat, media masa dan sebagainya. Okey, soalan dia. Petikan akhbar di atas menyatakan bahawa masalah keciciran pelajar dalam akademi masih berlaku disebabkan beberapa faktor. Faktor saya dah nyatakan di sini. Tiga faktor tadi. Tiga faktor ni akan menjadi isi kita nanti. Pelbagai usaha perlu dilakukan untuk memastikan masalah ni dapat dikurangkan agar pelajar dapat mengikuti persekolah seperti biasa. Jadi, soalan dia berkaitan dengan usaha. Jangan sentuh tentang faktor. Eh? Yang dinyatakan ni, ketiga-tiga ini adalah faktor. Faktor keciciran disebabkan masalah keluarga, masalah kesihatan dan masalah pengangkutan. Eh? Diharap kita faham. Tapi yang kita nak sekarang, pelbagai usaha perlu dilakukan untuk memastikan masalah ini dapat dikurangkan agar pelajar dapat mengikuti persekolah seperti biasa. Sehubungan dengan itu, anda dikenaki menulis sebuah rencana. Format adalah format rencana. Kena masukkan dua elemen tadi, iaitu tajuk dan penulis. Kena mulakan dengan pendahuluannya, ikuti dengan isi-isi. Tentang, apa yang ditulis? Usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk menangani masalah keciciran tersebut. Ya, tajuk kita, usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk menangani masalah keciciran tersebut. Tajuk rencana tersebut ialah usaha-usaha menangani masalah keciciran pelajar dalam akademik. Okey. Okey, sekarang apa yang kita faham tentang elemen ini? Jadi untuk kefahaman cikgu, ya, kita sudah ada tiga faktor. Tetapi sebenarnya catatan ini
perlu difahami dan disintesis dengan cara berkesan supaya kita dapat menjawab soalan ini. Jawapan ada dalam petikan, bukan di luar. Jadi kalau saya ringkaskan jawapan dia, sepatutnya jawapan ini bermaksud usaha-usaha yang dilakukan oleh orang pertama untuk mengatasi masalah keluarga. Yang kedua, isi kita yang kedua. Usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh orang kedua untuk mengatasi masalah kesihatan pelajar. Sebab ada pelajar yang datang ke sekolah dalam keadaan tidak sihat, sakit. Ya, sakit yang berpanjangan. Dia bukan tidak mau ke sekolah tapi dalam keadaan sakit sekarang ni, siapa patut yang menangani masalah kesihatan supaya pelajar ini boleh belajar di sekolah. Okey, yang ketiga. Usaha yang boleh dilakukan, usaha yang boleh dilakukan oleh orang ketiga untuk menangani masalah pengangkutan yang dihadapi oleh pelajar-pelajar. Biasanya dalam isu ini kita meletakkan dua orang. Satu jiran, yang satu lagi PIBG. Ya, contoh kalau jiran, kita kata jiran boleh, ya, jiran boleh menumpang, ya, murid yang murid yang tinggal berdekatan rumahnya untuk ke sekolah, ya, untuk pergi ke sekolah. Jadi maksudnya dah selesai masalah. Jiran menumpang pelajar pergi sekolah. Ya, kalau masalah kesihatan pula, kita nak serah kepada siapa? Ya. Kalau masalah keluarga pula, siapa yang patut tangani? Kaunselor, contoh kaunselor. Ya, kaunselor boleh dia membantu keluarga-keluarga yang merasa bermasalah untuk menangani masalah anak-anak yang tercicir dalam pelajaran. Dalam hal ini, kaunselor boleh, apa kaunselor boleh buat? Kalau kaunselor memberi bimbingan, contohnya memberi kaunseling kepada pelajar-pelajar, itu salah satu elemen. Tapi boleh atau tidak, boleh atau tidak pihak sekolah termasuk kaunselor dan PIBG pergi berjumpa dengan ibu bapa tersebut, mungkin kata bukan di kaunseling kan, tapi kita memberi penerangan kepentingan tentang hakikat bahawa anaknya perlu pergi ke sekolah untuk belajar. Jadi yang ni kita akan huraikan nanti. Jadi maksudnya huraian di sini, isi kita dah ada sini. Kita sudah ada tiga isi yang perlu kita huraikan. Satu, usaha yang dilakukan oleh pihak satu untuk mengatasi masalah keluarga. Isi kedua kita, usaha dilakukan oleh pihak kedua untuk mengatasi masalah kesihatan. Dan pihak ketiga, usaha yang perlu dilakukan oleh pihak ketiga untuk menangani masalah pengangkutan. Ya, yang dihadapi oleh murid. Maka inilah hasil karangan pelajar. Okay. Contoh usaha-usaha menangani masalah kecicikan pelajar dalam akademi. Oleh Nurul Waida binti Muhammad Nasir. Ini bahagian pendahuluan. Pada era globalisasi ini, negara kita sering dihangatkan dengan pelbagai jenis berita yang disalurkan melalui medium-media massa. Kalau dah ada media massa ni, tak payah medium dah. Medium ni untuk tambah, kita kata penggolongan kata, tapi tidak menunjukkan fungsi dia, tak perlu. Sebab disalurkan melalui media massa ni dah cukup tepat. Baru-baru ini, masalah keciciran pelajar dalam pelajaran telah menjadi topik utama yang dilaporkan dan dibahaskan di pelbagai dalam pelbagai ruangan perbincangan. Perkara ini telah membangkitkan kerisauan dalam kalangan masyarakat kerana potensi di sebaliknya yang dapat menggelapkan masa depan bukan sahaja pelajar yang terbabit tapi juga negara dan bangsa. Beberapa faktor utama telah memainkan peranan. Ini tak tepat. Beberapa faktor utama telah memainkan peranan. Jadi sepatutnya beberapa faktor utama memainkan peranan dalam peningkatan isu ni. Buang perkataan telah. Ya, persoalannya, apakah langkah penyelesaian yang dapat diambil untuk meletakkan titik noktah kepada masalah ini? Okey. Ini ada variasi tetapi tidak menampakkan kematangan. Ya, bila dikatakan masalah tu tadi secara umum, dia kata diambil untuk meletakkan titik noktah. Jadi maksudnya yang difokuskan adalah titik noktah, bukan yang difokuskan tadi adalah masalah keciciran. Sepatutnya, apakah langkah penyelesaian yang dapat diambil untuk mengatasi atau menangani masalah keciciran pelajar? Itu yang difokuskan. Kenapa kita kena ubah? Dia nak meletakkan sesuatu tapi variasi tadi tak ada kaitan dengan fokus kita. Sebab itu karangan ini adalah karangan cemerlang tapi tak layak cemerlang. Saya bagi di peringkat saya bagi di peringkat kepujian sebab elemen tu tadi. Dan disokong pula dengan
kelemahan dalam aspek bahasa. Ini contoh dia. Pelajar tadi, bukanlah pelajar cemerlang pun, ya. Tapi kita akuilah dia berusaha untuk menjadi seorang pelajar cemerlang melalui penulisan dia. Tetapi dalam penulisan dia kita nampak ada perkataan-perkataan yang dianggap sebagai biasa tapi pelajar ni tak dapat menulis dengan baik. Selain itu, masalah kesihatan yang dialami pula boleh diselesaikan dengan perhatian pihak sekolah. Yang ini tak menggambarkan kematangan penulisan ayat isi. Ya, tak menggambarkan. Okay, dalam hal ini, pihak sekolah haruslah menggalakkan lagi kempen. Bukan menggalakkan lagi kempen, sepatutnya pihak sekolah haruslah mengadakan kempen atau program yang berfaedah kepada kesihatan pelajar, kepada risalah. Ya, sepatutnya program yang berfaedah demi kesihatan pelajar. Hal ini demikian kerana kesibukan pelajar dengan pelbagai perkara dan aktiviti persekolahan telah menghadkan masa dan ruang untuk mereka lebih fokus terhadap tahap kesihatan mereka. Jadi kalau kita tengok di sini, pengolahan ini cukup baik dan berkesan. Ya, tapi bila sambung lagi, dengan itu pihak sekolah boleh menjalankan satu sesi yang dikhaskan untuk aktiviti senaman. Ha, jadi nampak, di sinilah kelemahan dia. Yang saya meletakkan karangan cemerlang ini pada peringkat kepujian. Ya? Okey, kita tengok skema dia. Cikgu boleh buat perbandingan. Ya? Eh? Saya letak dua-dua di sini supaya senang cikgu tengok. Karangan menjawab tugasan, idea relevan mengikut tugasan, ya, huraian jelas dan matang, boleh dia katakan berdasarkan kematangan pelajar tadi memang sesuai. Penggunaan pelbagai jenis ayat yang gramatis. Penggunaan pelbagai jenis ayat yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum. Saya letak dalam kategori ini. Okey, cikgu ya. Ya. Karangan ini matang, pengolahannya bagus dan berkesan. Memang berkesan. Tetapi kerana kesalahan yang minimum tadi, ya, terpaksa diletakkan, ya, karangan pelajar ini pada peringkat kepujian, bukan pada peringkat cemerlang. Jadi itu saja yang sempat saya sampaikan hari ini. Jadi kita sampai ke peringkat yang terakhir, sesi soal jawab. Kalau ada apa-apa yang cikgu nak tanya, dipersilakan. Sebelum itu saya minta maaf, ya, atas apa ni kelemahan yang berlaku sebentar tadi. Masalah teknikal disebabkan capai internet yang bermasalah di kawasan tempat tinggal saya. Okey, saya serahkan semula kepada SSC Plus, ya, Puan Salasia. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Cikgu Jalani atas perkongsian yang telah beliau sampaikan sebentar tadi. Baik, sebelum kita mengakhiri sesi kita, webinar kita pada petang ni, Cikgu-cikgu, jika ada sebarang persoalan boleh kemukakanlah untuk kita bincangkan di sini, untuk kita dapatkan penjelasan daripada Cikgu Jalani. Silakan. Oh, tadi, ha, okey, silakan Fazilah. Cikgu Jalani, saya nak tanya tentang masa siri pertama, ada persoalan tentang bahasa Melayu standard tu kan? Ya. Boleh tak tolong bagi pencerahan setelah cikgu dapat taklimat daripada lembaga tu? Okey, macam ni ya. Selepas saya berbincang dengan rakan saya yang terlibat juga untuk kertas 2 di Pulau Pinang, saya kertas 1 di Seberang Perai, ya, Hotel Izora. Ya. Okey, selepas perbincangan apa ni secara kreatif, sebenarnya dalam pentaksiran 2021, soalan dikemukakan secara telus. Jadi tidak ada secara terselindung. Jadi kalau soalan tadi kata boleh, maka teruskan. Macam contoh, kalau kertas 1 sehingga 200, kita jawab sehingga 200, jangan lebih pada 200. Dalam komponen rumusan, kalau diberi manfaat, cikgu kena ajar pelajar tulis manfaat, jangan ditukar menjadi kebaikan. Jadi kalau dalam apa ni, ahli bahasa tadi, kalau kita tengok dalam ahli bahasa tadi, dia beri cakap ajuk dan cakap pindah, cikgu hanya betulkan struktur dia dalam konsep cakap ajuk. Contoh kalau tak, dia jadi tidak. Kalau tiba-tiba ada perkataan contohnya ambil, mungkin kita tukar menjadi mengambil. Dengan meminimumkan kesalahan itu tadi, pelajar-pelajar ni tadi dalam bentuk cakap ajuk tadi pun boleh menjadi menjadikan ayat tadi ayat yang gramatis. Tak perlu tukar menjadi cakap pindah. Ini yang dia, yang saya dimaklumkan lah. Ya? Yeah? Okey, cikgu ada menjawab. Maksudnya kekalkan dialog, tanda baca dan sebagainya. Kekalkan. Ya, cuma kita ubah perkataan-perkataan yang ada istilah bahasa. Contohnya nak tu kan?
Nak jadi hendak dengan perasa hairan. Dengan perasa hairan tu ekspresi diri kan. Cuba kita ubah. Dalam perasaan dalam kehairanan, okey, siapa kata? Sang Rajuna tak apa, sang apa ni, sang itu bertanya. Contoh macam tu. Ekspresi diri tu jangan diberi dalam bentuk tu, tapi kita ubah menjadi satu ayat, serutu ayat yang gramatis. Lepas tu perkataan-perkataan yang kita kata simple, yang tanpa imbuhan tadi kan, kita tambah imbuhan. Jadi bukan ayat lisan tapi ayat penulisan. Itu saja. Maksudnya jelas di sini, pertuturan tak dibenarkan. Ayat yang kita bentuk dalam cakap ajak atau cakap pindah tadi adalah ayat penulisan. Jadi semua yang tak ada imbuhan, yang imbuhan yang digugurkan, yang singkatan, semua mesti dikekalkan dalam bentuk asal. Saya ambil buku itu. Saya mengambil buku itu. Bahasa istana semua kita kekalkan jugalah. Kekalkan. Eh? Kekalkan. Okey. Okay. Ada yang lain, cikgu? Ada lagi? Cikgu? Cikgu Jalani, boleh cerita sikit tak berkaitan dengan kertas tiga dan kertas empat tu? Dengar apa ujian mendengar tu, ujian mendengar contohnya dan juga ujian lisan tu. Saya kira PPD lebih arif ke. Dia pun Salesia mungkin lebih tahu daripada kami di peringkat sekolah, sebabnya di sekolah saya ada keluar arahan yang mengatakan bahawa ujian lisan perlu dilaksanakan untuk kita kata apa tu, untuk percubaan. Tetapi malangnya jabatan dia tak mengeluarkan apa-apa arahan. Dia kata perlu dilaksanakan. Jadi semua seluruh negeri Perak tanya saya, apakah format ujian lisan? Macam mana kita nak melaksanakan ujian lisan? Setakat ni belum ada pendaftaran di peringkat negeri Perak dan juga di peringkat kita kata apa tu? Di peringkat lembaga. Belum ada lagi. Jadi apa yang boleh saya syorkan di sini, macam saya akan laksanakan ujian lisan ni pada minggu depan. Pertama, ujian lisan mesti dilaksanakan secara setara. Maksudnya semua sekali terlibat. Tak ada kelas masa itu. Yang kedua, ujian mendengar dia menggunakan bahan yang sama. Kalau kumpulan satu, lepas tu dia ada kumpulan dua, kumpulan tiga kan? Kalau nak bagi kumpulan satu mesti satu bahan yang sama. Tak boleh berbeza. Okey, kumpulan kedua nanti, mungkin bahan yang kedua pula. Tapi kalau hari tu pagi tu serentak, 8 sampai pukul 9 kan contoh, semua bahan adalah bahan yang sama. Okey, kemudian 9 sampai 10, kita pakai bahan kedua pula. Ya, sebab di peringkat negeri untuk calon-calon swasta, saya buat macam tu. Ya, jadi supaya pagi tu, mereka akan dapat input yang sama. Dan yang pada masa yang kedua pula, jangan bagi bahan sama dengan andaian. Kalau pelajar ni keluar nanti, dia akan beritahu orang kedua. Kita tak nak macam tu. Jadi soalan bocor hanya pada pagi itu, pada pukul 10 pula bahan yang lain pula. Jadi kalau dia hafal, dia masuk dengan persediaan dia, tiba-tiba soalan lain, itu masalah dia. Okay. Lepas tu yang kedua, akan tiba isu tentang penulisan evidence. Tulis. Apa yang kita nak tulis? Dalam ujian membaca, kemahiran membaca, kalau saya tengok dalam kemahiran membaca, dalam buku kerja yang dipaparkan, bukan di peringkat lembaga atau PPK, dia ada bagi buku kerja. Maksudnya kemahiran mendengar, kemudian pelajar akan mengisi ruang-ruang kosong yang disediakan. Sama seperti PT3. Jadi mungkin cikgu yang menggandikan PT3 ni tahulah. Dia pasangkan audio, kemudian pelajar akan dengar dan dia akan menjawab soalan, kefahaman berdasarkan audio yang didengar tadi. Contohnya apakah warna, bunga, contoh macam itulah. Contoh lepas tu untuk evidence bagi individu dan kumpulan dalam kemahiran bertutur, ada borang yang disediakan. Dan borang setakat ni di peringkat negeri Perak, kami semua digalakkan, bukan di peringkat jabatan ya. Sebab saya tak buat soalan untuk itu. Saya buat soalan kertas satu dan kertas dua saja. Untuk soalan kertas tiga dan kertas empat, kami tak diarahkan oleh jabatan untuk buat di peringkat perasaan percubaan. Jadi saya tak ada gambaran. Dia di peringkat jabatan pun dia tak keluar arahan apa-apa bentuk soalan. Jadi boleh kita pakai evidence yang ada dalam buku kerja individu dan juga kumpulan. Jadi cikgu photostat je lah. Tadi saya hantar photostat bahan dalam buku kerja yang terkini. Dia tulis itu kemahiran ujian mendengar. Cikgu photostat situ, cikgu masuklah markah di situ. Di peringkat saya beritahu kata kalau cikgu nak mudah, cikgu buat untuk peringkat perasaan percubaan, dapatkan markah, tulis dalam evidence kita. Nanti kalau JPN nak keputusan sebenar, kalau tidak ada pendaftaran, cikgu gunalah panduan itu. Untuk letakkan markah sebenar. Dan kalau ada perubahan kerana markah rendah, nanti cikgu boleh ubah suai saja markah di situ dengan mengendalikan ujian kedua pula.
Yang pertama jangan buang. Ya, di peringkat percubaan perlukan markah tu, okey, kita masukkan markah itu. Kalau evidence sebenar nanti kalau tak ada penyataran, cikgu anggaplah usaha yang cikgu dah buat tadi sesuatu yang benar di peringkat lembaga perpesaan. Cikgu bagilah markah itu. Jadi sebenarnya kita nak buat satu je bukan untuk percubaan tapi perpesaan sebenar. Sedangkan tahun ini satu pun kita tak buat apa-apa lagi. Saya rasa itu sajalah yang saya boleh gambarkan apa yang saya akan buat pada minggu hadapan dan seterusnya membuat persiapan untuk pelajar-pelajar menghadapi percubaan nanti. Lebih daripada itu di peringkat negeri Perak tak keluar apa-apa kecuali arahan untuk melaksanakan saja. Itu saja Puan Talasya. Silakan. Okey, baik. Ada lagi yang nak perkara mungkin yang boleh kita tanya kepada Cikgu Jalani? Ada lagi ke? Lagi satu ya. Cikgu Jalani ya. Kalau dari segi penyeraan tu, kalau ikut yang sebenar, dia macam mana kertas 1, 2, 3 dan 4 tu? Oh, yang itu rahsia. Oh, rahsia. Rahsia. Sebab saya dah tunjuk tadi markat untuk apa ni penulisan pun, dia hanya bagi cemerlang. Kami tanda macam tu. Karangan ni kategori apa? Oh, cemerlang, kepujian, markah tak ada. Dalam buku kerja ada. Dalam buku kerja ada. Cikgu ikut je panduan buku kerja, tapi di peringkat lembaga perpesan tak keluar apa-apa lagi kenyataan. Tak ada lagi, markat tu tak ada lagi. Ada siri kedua pula dia buat ada apa ni pada hujung bulan ini di Melaka. Markat tak dikeluarkan oleh ketua yang di peringkat lembaga perpesan. Belum ada lagi. Kalau ada nanti, saya kongsi dengan cikgu-cikgu. InsyaAllah. Okay, silakan. Okay, baik. Ada lagi? Cikgu, sekarang ni lah masa nak tanya. Mungkin kalau ada perkara-perkara mungkin yang tak boleh tak jelas, mungkin Cikgu Jalan ni boleh dapatkan maklum balas daripada lembaga ke atau rakan-rakan JU di peringkat kebangsaan ke. Jadi boleh kemukakan sekarang Cikgu? Okey, baik. Kalau tak ada, masa dah pun pukul 5. Baik, terlebih dahulu saya mewakili seluruh warga guru Bahasa Melayu Sekolah Menengah di PPD Semarang Perisatan ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Jalani atas perkongsian begitu banyak segi maklumat kepada kita pada petang ni. InsyaAllah kita akan hubung lagi bila ada keperluan untuk mungkinlah minta bantuan ke, minta penjelasan ke, minta pencerahan ke lagi daripada Cikgu Jalani. Boleh ya Cikgu Jalani membantu kami? InsyaAllah, tak ada masalah. Dan saya juga akan cuba bantu rezeki ya, bahan dan elemen-elemen teknikal lah yang akan dinilai semasa SPM sebenar nanti. Boleh kongsi post kepada saya, insyaAllah saya akan panjangkan kepada rakan-rakan guru di daerah Semampai Selatan. Okey, terima kasih banyak Cikgu Jalani atas maklumat, atas pengetahuan atau perkongsian pada petang ni. Mohon maaf atas segala kekurangan. Juga begitu juga kepada rakan-rakan guru, mohon maaf jika ada kekurangan berkaitan teknikal lagi tadi, memang kita tak dapat elakkanlah. Memang kita faham sekarang ni saya di Langkawi pun memang nampak tak berapa cantik, saya risau juga tadi. Okey, alhamdulillah program kita, webinar kita pada petang ini telah pun selesai untuk kali keduanya. Baik, untuk itu terima kasih kepada Cikgu Jalani, terima kasih juga kepada rakan-rakan guru. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada masa akan datang atas bimbingan-bimbingan yang selanjutnya. Terima kasih banyak Cikgu Jalani. Terima kasih banyak, Cikgu. Terima kasih Puan Hajar Talasya. Dan mudah-mudahan perkongsian ini tadi akan dapat membantu saya dan cikgu-cikgu untuk mencemerlangkan pelajar-pelajar kita dalam SPM 2021. Dan kalau ada kesilapan itu adalah kesilapan saya dari segi teknikal dan mungkin tutur kata, kita tidak boleh lari daripada kelemahan kita. Apapun, kita mengharapkan ya usaha kita ya agar dapat meningkatkan atau memartabatkan kembali bahasa Melayu kita supaya isu COVID tidak dijadikan sebagai isu nasional yang akhirnya meruntuhkan semangat pelajar-pelajar kita untuk mendapat cemerlang. Jadi saya kata, sekian, terima kasih semua. Okey, baik. Terima kasih semua. Jangan lupa dapatkan bahan perkongsian daripada Cikgu Jalani. Saya dah kongsi dah link tadi. Jangan lupa juga isikan kehadiran untuk saya masukkan dalam SPL KPM nanti. Terima kasih semua. InsyaAllah jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih juga kepada semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.